Recording in progress.上に見てなんか若い。
I'm your Iron Man, and I thought the treat sounds good. Baby, take a chance, cause I want it to be something sweet about you, baby, baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Yohanes Wijaya, Eskom, MPSI Psikolog, yang merupakan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang psikolog klinis. Yang saya hormati, founder, co-founder, ketua pelaksana, serta divisi Saitetik ID, dan teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat bergabung pada acara webinar untuk menimba ilmu dari narasumber yang sangat-sangat luar biasa, dengan keadaan sehat walafiat. Baik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Sulistiawati, selaku MC yang akan membawakan acara webinar pada pagi hari ini. Dengan mengusung tema, Stop Bullying, Stand Up, Speak Up, Report It. Acara ini merupakan acara keempat dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Saitetik ID. Oh iya teman-teman, jangan lupa, nanti kita akan ada door prize untuk snapgram terbaik, nanti akan dipilih oleh tim kami, 2-3 orang pemenang. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Saitetik ID, yaitu Kasuminar. Kepada yang terhormat, kami persilahkan.
Kak Suminar, apakah sudah terhubung? Baik, Kak Sulis, alhamdulillah sudah terhubung. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Acara ini merupakan acara keempat dari serangkaian acara webinar pesetetik.id. Maaf, mohon maaf Kak Suminar, suaranya putus-putus, mau bisa diulang? Boleh Kak Sulis, boleh dilanjutkan. Oh, saya lanjutkan saja ya. Maaf kepada Kak Sulis selaku MC. Boleh dilanjut. Iya, oke, baik, saya lanjut. Oh iya, teman-teman, di sini saya tidak sendiri. Ada rekan saya yang akan menemani berlangsungnya acara webinar pada pagi hari ini, yaitu Kak Elfrida Oktaviana selaku moderator. Kepada moderator, apakah sudah terhubung? Baik, sudah terhubung, Kak Solis. Oke, kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempercayakan acara hari ini kepada saya. Perkenalkan, saya Elfrida Oktaviana selaku moderator yang akan menemani narasumber dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan CV Bapak Yohanes Wijaya. Beliau merupakan psikolog klinis yang memiliki minat terhadap spesialisasi anak remaja dan anak dengan berkebutuhan khusus. Beliau lahir di Palembang pada tanggal 26 September 1989. Beliau merupakan lulusan terbaik dengan predikat cum laude di Univ Bina Dharma Palembang dengan IPK 3,63, predikat cum laude di Univ Tridinanti Palembang dengan IPK 3,86, dan pernah menjadi pembicara pada seminar riset dan multidisiplin pada tahun 2018, serta pernah menjadi pembicara pada pelatihan pengajaran dan pengembangan diri pengajar sekolah Minggu Buddha di Kota Tangerang. Baik, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar dalam menerima materi dari Bapak Yohanes. Sebelumnya, selamat pagi Pak Yohanes, apakah sudah terhubung? Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terdengar jelas, Pak. Oh ya, baik. Oke, okay. Iya. Tadi mau dites dulu ya, kira-kira suaranya tuh pas atau enggak gitu. Ya, ya, ya. Baik. Apa kabar? Apa kabar, Mbak? Aku pertanyaan panggilnya siapa nih? Panggil saya D aja ya. Oh iya, baik, baik. Ya, apa kabar, Dek? Baik, Pak. Pak Yohanes, gimana kabarnya? Oh, baik. Untungnya pagi-pagi ini masih segar-segar ya. Justru pada saat pagi-pagi ini tuh nerima masuk ilmunya tuh segar ya, cepat ya jadi ya. Betul. Jadi bagus sekali memang di weekend-nya tuh jam 9 ya. Iya. Bagus banget. Terima masih kasih sudah mengundang saya di sini ya. Baik. Baik, kepada Bapak Yohanes, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, ini langsung dimulai atau bagaimana? Boleh, boleh langsung dimulai. Oh, langsung dimulai untuk presentasinya ya? Iya. Baik. Saya coba share screen dulu ya, takutnya nanti nggak bisa nih. Saya coba dulu ya. Oke.
Apakah udah terlihat nih? Udah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Nah. Bentar ya. Nah. Ini berapa orang yang datang nih kira-kira pesertanya nih orang tua atau seumuran kita atau kayak gimana? Moderator? Kebanyakan sih seumuran ini. Mayoritas. Seumuran... Iya, seumuran saya mungkin sekitar 17 sampai 20 tahun. Gitu. Oke, baik. Berarti saya panggil teman-teman saja ya? Iya. Baik, oke. Teman-teman, sebelumnya pernah dengar kata bullying nggak? Mungkin boleh di-chat di itu. Sorry. Sudah pernah dengar kata bullying belum? Ada yang ini nggak? Ada yang chat nggak? Pernah, Pak, katanya. Pernah banyak udah. Nih yang... Pernah dengar bullying. Ya, ya jadi sebenarnya bullying itu sebenarnya tuh kenapa saya membuat webinar terutama untuk materi tentang ini ya, itu banyak banget tuh, ada sudah 11 ya, dibilang pernah ya. Iya. Tuh, kenapa judulnya tuh Bullying Among Us? Ya beda dengan permainan game Among Us itu ya. Kalau Among Us itu kan kita bermainnya ini ya, apa namanya, mencari impostor. Nah, kenapa jadi bullying among us? Ya karena rata-rata kita sadar tidak tahu sebenarnya. Kita tidak tahu sebenarnya kita tuh kena bully atau sebenarnya kita pelaku bully. Jadi kita ini sebenarnya yang baiknya atau kita yang impostor. Iya kan? Nah, jadi salah satu seminar ini mungkin materi yang saya berikan untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri apakah sebenarnya kita dibully atau tidak. Dan juga apakah sebenarnya kita ini sebenarnya pelaku bullying atau bukan. Gitu kan. Nah, sebelumnya teman-teman bisa panggil saya Pak Jo saja ya. Kalau manggil nama saya full nih pusing. mending nggak usah manggil nama full ya. Ya. Jadi ini waktunya saya dikasih waktu berapa menit ya moderator untuk jadi menyampaikan materi. Kak Sulis, untuk waktu pemateri narasumber berapa menit kak? Sebentar, Pak. Iya. Yeah. Sampai jam 10, Pak. Oh, baik. Sampai jam 10. Berarti masih ada waktu. Berarti sekitar 45 menit ya. Baik. Oke. Okay. Nah, teman-teman ada yang sudah pernah lihat belum? Kalau kita lihat di TV atau di majalah, itu tuh kita selalu melihat sesuatu yang perfect. Selalu yang bagus-bagus saja. Contohnya, kalau di majalah kita melihat apakah sebenarnya perempuan itu harus langsing, perempuan itu harus kulitnya harus putih atau seperti apa. Itu memang dari media memang seperti itu. Nah, tetapi kalau kita kadang-kadang karena kita sudah melihat yang seperti itu, ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dari diri kita, contohnya kayak yang lebih gendut atau yang kulitnya agak hitam dan sebagainya itu akan menurunkan self-esteem kita, akan menurunkan kepercayaan diri kita. Nah, menurut penelitian juga rata-rata beberapa detik ketika kita melihat yang bagus-bagusnya di TV, di majalah, itu rata-rata menurunkan self-esteem kita itu bisa sampai 50%. Nah, itu kadang-kadang kita tidak tahu nih sebenarnya. Kita tuh sebenarnya ingin melihat, maaf ya, suaranya ada, apakah ada suara ini terdengar? Oke. Okay. Kita kadang tidak bisa melihat apakah sebenarnya kita tuh yang pelaku bullying atau sebenarnya kita perilaku kita korban bullying. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dari kita, kadang-kadang kita tidak sengaja melakukan bullying meskipun kita memang nggak ada maksud seperti itu. Nah. Tapi itu tidak salah, karena kita sering nonton TV, kita sering nonton lihat majalah, dan sebagainya, itu tidak salah. Karena itu memang korban dari media, ya terutama dalam generasi yang sekarang. Nah, pada zaman dulu, sebenarnya kalau zaman dulu kala ini ya, yang dibilang cantik, terutama namanya itu zaman kegelapan lah namanya. Dulu di zaman dulu itu, yang cantik itu bukan yang langsing, bukan yang
yang asing, yang bagaikan biola ya, yang sekarang gitu ya. Kalau dulu justru yang cantik, yang dikatakan cantik itu yang gendut. Nah, jadi media itu sangat mempengaruhi kita untuk sekarang. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya ada sih yang bertanya sama saya kemarin, dari beberapa hari yang lalu malah. Kenapa bullying itu apa sih Pak Jo katanya? Nah, sebenarnya bullying itu sendiri, itu ketika suatu individu atau kelompok atau orang-orang ingin menyakiti kamu, dimanapun kamu berada. Nah, kalau menyakiti kamu berarti dia tuh punya keinginan untuk menyakiti. Nah, ini agak harus hati-hati ya, kadang-kadang kalau misalnya kita, contohnya kita di Jakarta nih ya, kadang-kadang kalau kita dekat sama orang, kita menggunakan kata-kata hewan, benar nggak? Benar nggak, teman-teman? Benar sekali. Iya, jadi kalau kita dekat, mungkin maaf ya, memanggil nama hewan gitu ya. Nah, tapi kalau di mana-mana, kayak di kota lain, atau bukan di Jakarta, itu tidak baik itu menggunakan kata hewan. Itu malah, itu consider sebagai bullying. Nah, terus dibilang, dimanapun kamu berada. Nah, sebenarnya, contohnya seperti di sekolah, di kampus, di rumah, di tempat kita les, atau di mana, itu sebenarnya tempatnya itu adalah tempat yang aman. Tempatnya itu adalah tempat yang harusnya aman untuk kita, supaya tidak kena bullying. Tapi justru di tempat-tempat seperti itu, malah kita sering kena bully. Nah, itu sebenarnya tidak oke, okay. Maksudnya itu sebenarnya tidak benar gitu loh. Jadi ada petugas-petugas sendiri yang biasanya memang untuk melindungi kita. Contohnya kalau kita di rumah, kita ada orang tua. Nah, orang tua itu tugasnya, memang salah satu tugasnya tuh melindungi kita. Kalau di sekolah, kita bisa melihat ada guru, ada konselor. Nah, kalau di profesional, ada psikolog, ada pemerhati-pemerhati anak-anak seperti itu ya. Nah, jadi itu banyak sekali orang-orang yang bisa kita hubungi kalau misalnya kita tahu kita kena bully atau tidak. Jadi, kita tidak hanya diam. Gitu. Oke, baik. Lanjut. Nah, jadi kemarin juga ada yang bertanya sama saya gitu. Jadi, yang kita nonton di TV-TV. Yang di TV itu kita sering nonton nih kayak yang bully itu seperti apa sih gitu. Bully itu mungkin ketika kita didorong, kita ditendang, kita dibanting, kita di ya pokoknya yang serem-serem lah gitu, yang secara fisik. Nah, tapi sebenarnya tidak semudah itu, tidak sesimpel itu untuk bullying, karena bullying itu bukan hanya sekedar fisik, tapi kadang-kadang secara emosional itu juga mempengaruhi. Nah, di sini kita akan membahas tipe-tipe bullying juga. Nah, salah satunya itu yang benar juga secara fisik, ada juga secara verbal, ada secara sosial, dan juga cyberbullying. Nah, kenapa cyberbullying ini dimasukkan sekarang? Ya karena kita eranya era baru. Jadi, karena kita eranya internet dan generasi-generasi baru, jadi kadang-kadang sosial media atau internet itu bukan hal yang asing lagi bagi kita, dan kita akan terus menggunakan itu sampai nanti, karena itu adalah perkembangan teknologi. Nah, dan kita tidak tahu nanti ke depannya apakah akan muncul bullying-bullying baru, kita tidak tahu. Nah, jadi kita akan melihat dari sisi ini juga. Nah, saya akan jelaskan tipe-tipe bullying-nya ya. Jika orang lain mendorong, memukul, atau merampas barang kepunyaan kamu, itu disebut bullying secara fisik. Nah, kenapa dibilang ini secara fisik? Karena yang tersiksa itu fisik. Jadi, ketika kita mendorong, kita sakit. Ketika kita dipukul, kita sakit. Ketika kita dirampas, ya bisa aja kayak kita ditarik nih, barang kita tuh diambil nih. Kita sakit karena kepunyaan barang kita tuh diambil. Atau kadang-kadang kalau kita dirampas secara paksa, tangan kita juga kena luka. Nah, jadi itu juga merupakan suatu bullying secara fisik. Dan itu sebenarnya sering yang kita lihat di TV-TV. Nah, yang kadang-kadang, ini kan yang terlihat. Ini yang terlihat sekali. Nah, yang tidak terlihat ini, kita akan bahas. Contohnya, ketika orang mengejek kamu dan memberikan kamu nama panggilan atau mengejek, jadi nama panggilan itu untuk mengejek ya, itu disebut bullying secara verbal. Nah, kadang-kadang
intensi keinginan kita untuk mengejek itu tidak ada, tapi tidak sengaja karena sebenarnya ikut-ikutan teman. Jadi contoh seperti ini. Kalau misalnya seperti tadi ya, kalau misalnya udah dekat atau kita udah dekat dengan orang lain, kita itu di Jakarta mungkin di Jakarta menggunakan kata hewan tuh masuk okay, gitu. Tapi di tempat lain itu tidak. Jadi kita harus sesuaikan. Nah, tergantung keinginannya itu mau apa nih. Kadang-kadang seperti ini. Kita harus lihat kondisinya ya. Kalau misalnya orang itu menerima secara okay, menerima itu sebagai joke, menerima sebagai hanya sekedar bercandaan gitu, itu tidak apa-apa. Mungkin biasanya itu tergantung kalau kita udah dekat atau tidak. Tapi kalau itu diterimanya sebagai suatu ejekan, itu termasuk bullying. Jadi kita harus lihat perbedaannya. Jadi bully itu sebenarnya itu lebih ke kita menggunakan power kita untuk menindas. Tujuannya untuk menindas. Tapi kalau tidak ada intensi itu, mungkin kita bisa langsung minta maaf. Mungkin karena kita masih kurang dekat atau seperti apa. Nah, tapi kalau saya sih tidak menyarankan untuk menggunakan kata-kata hewan untuk memanggil ya. Karena memang rata-rata mungkin tidak hanya di Jakarta saja, tapi di tempat lain, itu pasti tidak akan menerima untuk memanggil dengan menggunakan hewan. Ya. Mungkin kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih baik gitu ya. Nah, kadang-kadang kata-kata yang lebih baik itu akan mempengaruhi kita, kebiasaan kita gitu. Nah, nama panggilan. Nah, nama panggilan ini kan biasanya yang membuat itu mungkin satu orang ya. Nah, tapi akhirnya semuanya menyebar. Nah, ini semuanya bully secara verbal. Menyebar ini kadang-kadang kita nggak bermaksud. Kita menganggap itu sebagai identitas aja. Oke, berarti orang ini identitasnya sebagai, misalnya contoh maaf ya, tiba-tiba orang dipanggil, si gendut gitu. Nah, saya untuk saya pribadi, saya dulu juga pernah mengalaminya untuk bully ini adalah dikatakan gendut. Nah, ya terlihat lah ya badan saya seperti ini. Ya. Mungkin sampai sekarang masih ada gitu. Nah, tapi sebenarnya itu mungkin bagi kita itu tidak mengganggu, tapi bagi orang lain mungkin itu mengganggu. Nah, itu salah satu bully secara verbal. Nah ini yang mungkin sering terjadi sekarang ya. Nah, gosip, menyebarkan gosip dan mencoba menyingkirkan kamu dalam suatu kelompok. Nah, itu juga bullying tapi secara sosial. Nah, gosip ini itu meskipun benar atau tidak, itu kadang-kadang itu menyiksanya tuh bukan hanya menyiksa fisik tapi menyiksa mental. Karena kadang-kadang kita mau berusaha mau bagaimanapun untuk menceritakan kalau itu tidak benar, itu akan susah, terutama kalau kita sudah gosipnya sudah menyebar kemana-mana. Karena orang senang sekali untuk menceritakan kejelekan orang, jadi itu harus dilatih. Karena gini, manusia itu sudah terbiasa untuk tidak melihat orang itu langsung secara positif. Tapi ketika kita melihat secara negatif, cepat sekali gitu. Jadi gosip ini akan terus terjadi. Nah, kalau menyingkirkan kamu dalam satu kelompok, nah ini yang sering terjadi mungkin di sekolah, mungkin di kampus. Nah, kalau misalnya suatu kelompok itu kita bisa contoh ya, kalau misalnya di sekolah misalnya kita kelompoknya itu disuruh cari sendiri. Kadang-kadang kalau kita bisa lihat ada satu orang atau beberapa orangnya tuh nggak dapat kelompok. Mungkin dia karena malu atau seperti apa, atau malah memang orang itu nggak mau, saya nggak mau deh sekelompok sama dia, mungkin karena dia apa, karena dia kurang pinter, karena seperti apa. Nah, itu merupakan suatu bullying juga. Nah, kalau misal kita lagi bermain, contoh ya, kita sibuk sendiri sama yang lain, sedangkan omongan dia itu tidak kita perhatikan. Jadi kita anggap saja dia itu tidak ada, meskipun dia ada di situ. Nah, itu kan kita didorong untuk tidak dalam satu kelompok itu. Ya udah, kalau kamu nggak ada tuh nggak penting gitu. Nah, itu merupakan satu bullying secara sosial dan itu tidak enak. Meskipun ini sering terjadi, tapi itu tidak menyenangkan. Nah, sekarang kita ngomong ya sekarang ya, yang disebut cyberbullying. Menggunakan teknologi, internet, atau barang elektronik untuk menyakiti orang lain. Nah, kita sering banget ya, contohnya kita melihat di sosial media. Kita nggak usah sosial media kita deh, sosial media artis deh. Gitu. Kita lihat ya, itu tidak semua orang tuh menyukai mereka.
pasti ada hate comment atau komen-komen yang tidak enak gitu. Nah, karena kalau misalnya kita mendapatkan yang positif, mungkin kita nggak rasa kayak boost self-esteem kita yang kepercayaan diri kita akan naik. Tapi ketika kita mendapatkan negatif, kita langsung menyalahkan diri sendiri, kayak merasa, aduh, saya tuh kurang ya. Kayak gitu terus jadinya. Nah, itu akan membuat mental kita tuh tidak sehat. Karena rata-rata ya, orang tidak mau seperti itu kan gitu ya. Nah, jadi, tapi karena kenapa orang tetap melakukannya? Pertama, ya karena itu. Karena tidak bisa dilacak. Kalaupun dilacak pun, misal contoh ya IT yang hebat, misal dia kan melacak IP-nya gitu ya. Oh IP-nya, oh orang-orang ini menggunakannya. Tapi bisa saja bukan dia yang menggunakan. Bisa saja sebenarnya itu saudara dia atau teman-teman dia yang menggunakan IP tersebut gitu. Nah itu juga agak susah sekarang. Makanya tetap karena dia anonymous dan namanya tidak bisa dilacak, jadi itu terus terjadi gitu. Nah untuk sekarang rata-rata kita menggunakan teknologi terus juga untuk membantu supaya untuk menanggulangi cyberbullying ini. Oke. Nah, ini menarik nih ya. Sebenarnya kenapa sih kalau kita bisa dibully? Nah, beberapa anak dibully biasanya karena ia terlihat lemah dan tidak bisa membela dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kita manusia itu unik ya. Semua manusia itu tidak ada yang sama. Dan kita semuanya setara. Karena kita sama-sama manusia. Entah kamu dari ras mana, entah kamu dari mana, kita setara. Kita sama-sama manusia dan lahir di dunia ini. Nah, ketika kita bully itu, senang sekali ketika kita melihat orang yang lemah. Karena dia merasa dia akan menggunakan powernya untuk menindas yang lemah. Nah, kalau dia udah merasa, saya tidak punya power nih dari kamu, dia tidak akan bully kamu. Tapi kalau dia ngerasa kamu bisa dimanfaatkan dan bisa dibully, itu gampang sekali jadinya. Contoh, ketika kamu misalnya dibully nih sama orang yang lebih besar badannya atau kayak yang lebih kuat. Nah, kerjakan PR saya. Kamu tidak belajar kata tidak mengatakan tidak, itu kamu akan terus-terusan nanti. Kenapa orang tidak meneruskannya? Atau tidak berani untuk melaporkannya, yaitu orang mikir mungkin kayak, aduh, nanti kalau saya lapor, nanti saya juga kena bully. Atau kalau misal saya lapor, mungkin nggak ada yang mau dengar saya. Atau kalau saya lapor, ya malah bikin buruk gitu. Jadi makin bullying-nya itu akan makin parah sama saya gitu. Tapi itu salah. Justru karena kalau kita diam, siklus itu akan mengulang terus. Ya. Nah, tadi kita bicara tentang berbeda di mata pelaku. Nah, berbeda ini bisa macam-macam. Ketika kamu, contoh, kamu disabilitas, berbeda. Kamu kulitnya berbeda. Kamu ras yang berbeda. Kamu orientasi seksualnya berbeda. Ya, misalnya yang paling sering mungkin yang sering di luar atau di sini mungkin itu yang ke LGBTQ ya. Nah, itu yang sebagai yang sering dibully. Nah, di mata pelaku sesuatu yang berbeda contoh juga kayak seperti cara bicara itu tuh aneh. Nah, seperti kita ngomong tadi, manusia itu tuh sebenarnya unik semua, tidak ada yang sama. Tapi di mata pelaku atau di mata manusia juga kayak ya udah, kalau lain dari kita, lain dari kebiasaan kita tuh aneh. Jadi kamu tidak bisa berbaur gitu. Itu yang membuat orang tersebut ingin membuli jadinya. Nah, merupakan anak adopsi atau anak dari orang tua tunggal. Nah, ini juga salah satu yang agak menyedihkan ya. Sebenarnya ada hal-hal positif yang untuk anak adopsi atau anak orang tua tunggal, terutama adopsi, jadi dia tuh lebih empati biasanya dengan orang lain. Nah, tapi biasanya karena dia tuh adopsi dan anak tunggal, dia merasa berbeda dari yang lain. Jadi self-esteem-nya rendah. Jadi balik lagi, dia merasa tidak bisa membela dirinya karena dia merasa dia berbeda. Nah, bullying, pelaku bully, itu dia akan memanfaatkan ini sebagai cara untuk menindas orang. Nah, itu berbahaya sekali ya. Sebenarnya kalau untuk seperti ini tuh agak berat karena bukan keinginan dia. Contohnya kayak adopsi, dia itu sebenarnya
daripada dia tidak punya orang tua, tidak punya guardian, dia lebih baik diadopsi. Itu kesian untuk anak-anaknya juga ya. Dan juga bagi orang tertunggal, kan tidak tahu nanti kalau di tengah jalan misalnya tiba-tiba orang tuanya ada salah satunya meninggal atau apa. Kadang-kadang karena kita kurang dilatih atau kurang pengetahuan, kita malah membulinya. Kita tidak tahu sebenarnya dia juga merasa sedih. Ya. Nah, ini mungkin ya teman-teman ya. Coba mungkin boleh deh di chat gitu. Siapa sih yang pernah iri sama teman-temannya? Coba. Coba deh. Siapa saja boleh di chat nih. Saya mau lihat nih. Irinya biasa tentang apa ya biasanya? Saya kadang-kadang iri kan teman saya kan misalnya lomba. Terus saya nggak menang. Terus dia menang. Terus saya iri gitu loh Pak. Iya. Terus kalau kamu iri dengan dia, kamu apa yang kamu lakukan ketika kamu iri? Kalau iri sama teman saya pendem di hati. Ya, nah, dipendem itu kan nggak bagus dong, benar nggak sih? Kalau namanya emosi dipendem nggak pernah bagus ya? Iya Pak, benar-benar. Ya, tapi iri itu wajar. Nah, iri itu sangat wajar ya. Jadi tidak cuman apa siapa namanya? Tazkia ya? Iya Pak, benar. Ya. Tazkia bukan cuma Tazkia sendiri yang merasa kalau iri. Iri itu pasti. Karena kenapa iri bisa ada? Karena kita membandingkan dengan orang lain. Nah, sebenarnya kita tidak baik untuk, tidak disarankan untuk membandingkan dengan orang lain. Tapi kita lebih baik membandingkan dengan diri kita yang sebelumnya. Jadi kita tahu progres kita. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, ya pasti kita iri. Nah, kadang-kadang, misal contoh ya, Tazkia tiba-tiba emosi dipendam kan, betul kan? Tapi lama-lama apapun yang dipendam bisa meledak dong. Ya kan? Ya teman-teman ya, ini teman-teman untuk semua teman-teman juga ya. Nah, apapun yang ditahan itu pasti meledak. Nah, kadang-kadang meledak bisa marah, kita bisa melakukan sesuatu yang kita di luar kendali. Nah, itu salah satunya kenapa kita juga tidak sadar kalau kita sebenarnya bully orang itu. Mungkin kita akan menyebarkan rumor. Kita kependam nih, emosi nih. Secara tidak sengaja kita akan menyebarkan rumor. Kalau orangnya seperti ini loh, orangnya seperti itu loh. Nah, itu tuh bahaya. Ya, jadi, nah ini juga salah satu kenapa dibully. Mungkin karena kita terlalu pintar atau terlalu apa. Nah, jadi iri itu wajar, tapi harus disalurkan dengan cara yang lebih baik ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih yang kita ngomong tadi ya. Semua orang tuh rata-rata, terutama yang bully, kita tuh susah melihat perbedaan. Terutama ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan mental. Nah, ini nih. Kalau ras, kadang-kadang kalau kita lihat, ya udah saya gabungkan saja ras dengan agama. Kita lanjut ke kalau ras kita sudah jelas ya pasti kalau misalnya oh dia dari Medan, dia dari Palembang, dia dari Jakarta itu memiliki ras-ras sendiri dan juga dia ada ras dari misalnya dari Amerika dengan Indonesia itu memiliki ras sendiri. Nah, itu berbeda. Nah, untuk agama. Nah, untungnya agama kita di sini kan ada beberapa ya? Ada 5 ya? 5 agama ya? Ya, mungkin ditambah dengan dengan Konghucu ya. Nah, itu tuh sebenarnya sering terjadi. Bully ini sering terjadi di agama. Jadi dari kita saja yang harus jadi kita ditanya nih. Siapa sih yang akan melakukan perubahan? Kita tidak akan memaksa orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Karena orang lain itu, kita tidak bisa mengontrol orang lain itu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi, jika ingin melihat adanya perubahan, darilah diri sendiri kita dulu. Jadi, kita menyadari, oh, kalau misalnya ras, agama, jenis kelamin, fisik, dan kemampuan mental itu akan membuat kita bisa membuli orang. Atau kita jadi korban bully. Nah, kita jadi bisa lebih antisipasi. Terutama ini ya, seperti jenis kelamin. Nah, ini nih, sering nih. Laki-laki tidak boleh nangis. Yang nangis itu perempuan. Itu sebenarnya salah satu bully. Karena sebenarnya ya lelaki juga bisa. Lelaki juga bisa nangis. Nah,
Kemudian dari fisik ini juga, kalau misalnya dia punya disabilitas, nah itu tuh berbeda dengan yang lain. Jadi itu juga bisa jadi salah satu kenapa kita jadi korban bully. Kemampuan mental, nah ini sering banget nih. Nah siapa nih teman-teman di sini yang kayak, aduh aku malas nih kelompok sama orang ini karena dia tuh nggak pinter, dia nggak bisa ngejain tugas. Jadi kalau sama dia nantinya nggak selesai tugasnya, ada nggak? Bisa nggak? Ada nggak? Ayo. Ada Pak. Ada tapi harus saling respect. Iya betul. Betul sekali, betul Pak Ahmad. Iya, betul sekali. Nah, jadi sebenarnya kemampuan mental tuh jadi kayak dibeda-bedain gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya harus dimulai dari kita nih. Jadi kita jangan memandang kalau misalnya kemampuan mental itu jadi jauhi, tapi kita bantu. Kita sama-sama nih jadi belajar. Jadi kalau mau belajar kita sama-sama pinter. Nah, itu yang sebenarnya yang baik gitu ya. Nah, ini yang bagus sekali nih, yang mungkin ada di flyer juga ya. Terus, gimana sih caranya kita tahu kalau misalnya kita tuh dibully atau enggak gitu. Nah, pertama kita lihat nih, kita harus tanya sama diri sendiri. Ini penting banget ya. Nah, apakah ada kata-kata dari seseorang atau sesuatu yang kamu lakukan yang membuat kamu sedih atau takut? Nah, ini bisa kamu koreksi diri sendiri ya, ini sebagai analisis kalian sendiri. Jadi kamu bisa tahu kamu itu sebenarnya dibully atau tidak. Nah, yang kedua, ini yang paling penting, sering atau tidak. Kadang-kadang bully itu cuma satu kali dan itu tidak terlalu mengena ke hati kita. Oh ya, karena mungkin memang dari emosi gitu. Tapi kalau sering itu bisa dikatakan bully. Karena lama-lama tuh akan mengikis mental kita. Nah, kenapa saya membuat tanya sama diri kita sendiri? Kenapa kita sedih atau takut? Karena itulah emosi yang mengerikan yang kita takut, yang akan muncul ketika kita menjadi korban bully. Ya. Nah, apakah orang tersebut lebih besar atau lebih kuat dari kamu? Nah, besar ini bukan berarti selalu tubuhnya yang besar ya, tapi dia tuh punya dominan dari kamu. Contohnya ya. Kakak kamu nih, nah, misal sering kakak kamu sendiri nih mungkin kalau di rumah, terus mungkin ada juga mungkin yang kurang beruntung ada orang tuanya juga. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lain, misalnya kayak di sekolah, mungkin ada kayak teman yang memang sering berkelompok gitu, yang kayak memang ada kelompoknya sendiri yang memang kelompok bully gitu. Nah, jadi dia punya dominasi sendiri yang membuat kamu tuh jadi terlihat lemah dan kecil. Nah, jadi ini penting sekali untuk tanyakan pada diri sendiri. Nah, apakah kamu membuat alasan tertentu sehingga tidak bertemu orang tersebut? Ya, ini pasti dong. Karena kalau kita dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, ngapain? Ya kan? Kalau kita dapat sesuatu menyenangkan, ngapain kita mau ketemu dia? Mungkin mau lihat mukanya aja males gitu. Nah, ini juga salah satunya. Apakah ada seseorang yang mengambil barang milik kamu atau memaksa kamu memberikan sesuatu? Nah, ini salah satunya nih ya. Jadi, sebenarnya ini yang sering terjadi dan sering-sering kita lihat di TV-TV. Misalnya dia punya makanan, itu tiba-tiba dirampas. Atau dia punya uang, seperti bilang, ayo, berikan uang kamu, kalau enggak saya pukul. Nah, ini salah satu juga cara untuk melihat apakah sebenarnya kamu dibully. Apakah ada seseorang yang melarang kamu untuk berteman dan bermain bersama teman lain? Nah, ini yang tadi. Biasanya kan kalau kita yang tadi ya, kalau kita sebenarnya korban bully, kita tuh kepercayaan diri kita tuh rendah. Nah, jadi kita merasa kayak, oh saya tidak layak nih untuk berteman. Saya tidak layak nih. Nah, tidak layak ini yang membuat kamu tuh tidak punya kendali atas diri kamu. Jadi kamu terlihat rendah, kamu terlihat tidak kuat di mata bully, pelaku bully ya. Jadi kamu dianggap tidak bisa apa-apa. Nah, yang lanjutnya adalah apakah ada orang yang membuat nama panggilan atau yang gunanya untuk menggeji kamu? Nah, ini nih sebenarnya.
kalau misalnya kamu mau ngejek orang, mau bercanda, itu ada perbedaan dengan mengejek. Kalau kamu bercanda, mungkin kamu tidak akan terus-terusan dan juga kamu akan menggunakan kata yang lebih halus. Kalau mengejek itu terus-terusan dan niat kamu tuh memang untuk mengejek gitu deh. Okay. Ini ada yang pertanyaan, yang bertanya ini lebih baik ditanya secara sesi tanya jawab atau saya ini dulu ya? Nanti akan ada sesi tanya jawab, Pak. Oke, okay, baik. Berarti kalau yang lagi bertanya ini saya ini dulu ya, saya lanjutkan dulu ya. Oke, okay, baik. Oke, kenapa? Nah, tadi kan kita lihat nih kenapa kita jadi korban. Nah, kenapa sih kita bisa membeli orang lain? Nih, saya ada gambarnya sih. Memang kemarin tuh ada sempat ada nanya juga nih, Pak Jo, saya sering bully orang nih, kenapa ya gitu loh? Kenapa? Ya udah, ayo kita cari tahu sama-sama penyebabnya. Nah ini, sering menonton film atau bermain game yang bertemakan kekerasan. Wah, ini sering banget ya nih ya. Jadi sebenarnya kita menonton film atau main game yang bertema kekerasan itu kadang-kadang itu menstimulasi otak kita untuk marah. Nah, pernah nggak kalian contoh ya melihat orang-orang di contoh di warnet atau lagi ngumpul-ngumpul teriak-teriak main gamenya? Iya Pak. Iya kan? Ya teriak-teriak main game, terutama kayak yang tentang yang tembak-tembak atau yang bunuh-bunuhan gitu-gitu. Nah, itu karena dia menstimulus agresi, menstimulus emosi yang negatif, yaitu marah. Marahnya bisa dua, karena memang kita kalah, kan kalau kalah tuh nggak enak ya, jadi kadang-kadang kita marah. Yang satu lagi karena memang stimulasinya tuh memang mau mukul, jadi dia diajarkan mukul. Dan juga film juga sama. Makanya ada sensor. Nah, sebenarnya untuk supaya tidak terus-terusan seperti itu, ada namanya bimbingan orang tua. Nah, kalau kita menonton film yang kekerasan dan sebagainya, itu lebih baik tuh dengan orang tua, karena dia akan menjelaskan sebenarnya itu seperti apa. Nah, ini akan membantu sekali. Terutama kalau misalnya kita melihat, oh anak saya, mungkin saya bully, anak saya tuh jadi tukang bully nih, misalnya kayak gitu. Lanjut, merasa tidak percaya diri, merasa tidak dicintai. Nah, teman-teman tahu tidak, kalau misalnya kadang-kadang, kenapa kita ingin mendominasi? Kita kan punya kekuatan dan ingin mendominasi orang-orang yang lebih lemah. Itu kan ada dua orang, ada dua cara yang biasa dilakukan orang. Pertama, kalau kita tidak percaya diri, kita akan mundur. Mungkin kita jadi korbannya, betul kan? Nah, tapi ada satu lagi. Kalau orang merasa kayak, saya tidak percaya diri, saya harus menemukan cara supaya saya bisa jadi kuat. Saya bisa percaya diri. Jadi dia menggunakan itu untuk menindas orang supaya dia kuat. Karena dalam diri dia sendiri, dia ngerasa kecil. Nah, sama dengan tidak dicintai. Karena dia ngerasa, aku tidak layak nih dicintai. Jadi, aku kan mencari cara untuk supaya dicintai orang dengan cara lain. Terserah deh orang lain mencintai saya dengan takut. Kadang-kadang kita beda nih ya, orang yang takut sama kita dengan orang mencintai kita. Yang penting orang itu tetap hadir gitu. Karena kita tidak dicintai. Itu yang biasanya terjadi. Nah, sudah terbiasa mendapatkan apa yang dia mau di rumah, sedangkan di sekolah ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ini nih. Jadi pola asuh itu akan mempengaruhi sekali ya. Jadi sebenarnya pola asuh yang membiarkan anak-anaknya itu memanjakan terus anak-anaknya itu akan mempengaruhi ini juga. Karena sebenarnya anak-anak kan harus punya boundary ya. Anak-anak itu harus punya, atau kita sebagai, nggak usah anak-anak, kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai siswa gitu, itu kan harus memiliki aturan tertentu. Tapi karena di rumah kita tidak diajarkan aturan, ya udah manja, kalau mau apa nangis, mau apa ngambek gitu-gitu, jadi dia akan stres, dia akan mencari cara gimana caranya supaya ya apapun yang aku mau aku dapat gitu. Nah ini
Ini adalah salah satu adalah pola asuh dari orang tua. Nah, ada kemudian ada masalah di rumah yang tidak bisa diselesaikan, misalnya perceraian atau kematian orang yang dicintai. Nah, perceraian ini itu mempunyai efek ke anak. Salah satunya tuh emosionalnya. Karena dia tuh sebenarnya marah. Tidak bisa terima akan kondisinya. Tapi dia enggak tahu caranya. Gimana sih caranya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh kasihan juga gitu loh. Orang yang tukang bully itu juga kasihan. Sebenarnya dia tuh sebenarnya dalam dirinya itu sendiri ada masalah, banyak sekali masalahnya, tapi tidak bisa ia selesaikan. Dan juga kalau kematian orang yang dicintai. Nah, enggak usah jauh-jauh, kita enggak usah ngomong kematian. Kalau kita tiba-tiba putus cinta, ada enggak ya di sini putus cinta, udah pernah putus cinta? Mungkin ada enggak yang pasti banyak ya? Iya, banyak enggak yang udah putus cinta ya? Banyak sekali. Banyak, Pak, banyak. Iya. Jadi kalau putus cinta, itu pasti kita melakukan sesuatu yang aneh. Kadang-kadang kita kayak orang-orang yang mau deket kamu, apaan sih lo gitu loh. Iya, kayak jadi punya trust issues gitu. Iya, betul ya, benar enggak ya? Jadi betul. Iya, benar. Jadi itu tuh sama aja kita kehilangan seseorang. Nah, jadi bukan hanya kematian, tapi kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan, apapun yang kehilangan, itu membuat kita tuh melakukan sesuatu yang aneh gitu. Jadi akhirnya pada orang lain pengen bantu kamu, tapi udah, jauh, saya pusing ya, gitu loh. Bener. Nah, jadi kita ngebully orang lain juga, itu tidak sadar loh. Nah, terus dampak dari frustrasi, sulit berkomunikasi, dan ada masalah terjadi. Nah, kalau dibilang frustrasi, nah ini bagi teman-teman ya, teman-teman yang suka memendam emosi, hati-hati ya. Jadi memendam emosi kadang-kadang jadi membuat kita stres, kemudian frustrasi juga. Frustrasi karena kita tidak tahu mau ngapain, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kita merasa kayak tidak ada pilihan. Jadi akhirnya ya udah saya meledak aja gitu. Nah, kalau sulit berkomunikasi, ini jadi sulit berkomunikasi dengan masalah kontrol diri. Ini biasanya memang ada masalah klinis ya. Jadi ada masalah memang dari yang memang harus perilaku, masalah perilaku yang harus dibenahi dan biasanya oleh profesional. Nah, sulit berkomunikasi ini mungkin saja dia tuh cara dia untuk menyampaikannya itu tuh dia tidak tahu, dia tidak belajar. Jadi dia menyatakan dengan cara kasar. Contoh ya, dia tuh sebenarnya sudah terbiasa di rumahnya tuh menggunakan kata kasar. Nah, ketika di sekolah, itu kan kita harus belajar aturan kan? Nah, tapi dia udah terbiasa nih menggunakan kata kotor atau menggunakan kata apa. Nah, jadinya tuh kita secara nggak sadar dia membuli orang. Karena orang lain tuh menerimanya tuh tidak enak. Seperti itu. Nah, kalau masalah kontrol diri, itu biasanya memang mungkin ada masalah klinisian juga ya. Masalah klinis yang memang sebenarnya dia tuh ada emosi yang tidak bisa dia kontrol. Nah, itu biasanya akan dibantu oleh profesional untuk mengontrol diri sendiri. Tapi ada juga cara-caranya sendiri yang bisa dilakukan di rumah oleh orang tua untuk teman-teman yang lain juga mungkin kalau misalnya ketemu temannya seperti ini. Nah, ingin terlihat keren. Nih, ini nih mungkin ya. Mungkin kalau udah dewasa tuh oke lah. Aduh, untuk terlihat keren tuh udah malas gitu. Tapi tetap ada ingin terlihat keren, ingin terlihat macho. Terutama nih ya, aku terlihat kuat kalau aku bisa membela cewekku. Waduh, jadi udah kalau ada orang yang mau mengganggu atau ngomong sama cewek, aku pukul aja itu tuh misalnya kayak gitu tuh. Jadi ingin terlihat keren. Kayaknya gitu Pak, cowok-cowok zaman sekarang. Aduh. Iya, ingin terlihat keren, tapi kan nggak bagus dong memukul orang gitu kan. Nah, sulit memahami perasaan orang lain. Nah, ini sulit memahami perasaan orang lain ini adalah kita belajar empati. Nah, empati itu kan biasa kalau kita belajar untuk memposisikan diri dengan orang lain. Tapi kadang-kadang kita nggak langsung belajar. Itu tuh agak susah untuk belajarnya. Karena untuk mempelajari perasaan orang lain, kita harus memahami perasaan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa pelajari perasaan orang lain. Ya. Nah, dampak bullying-nya. Kita lihat ke dampak bullying-nya ya. Nah, bagi orang yang bully, dia bisa jadi pelaku juga loh. Karena dia tuh yang tadi, memendam emosi tadi.
memendam emosi, memendam agresi, memendam semuanya. Nah, itu akan membuat kita semakin meledak. Nah, itu kurang baik, tidak disarankan. Nah, bagi korban juga, itu menyalahkan diri sendiri sehingga tidak pede terus. Nah, yang tadi kita sempat bicarakan ada dua tipe orang ya. Jadi dia bisa menjadi emosi, meledak, dia bisa menyalahkan dirinya sendiri, jadi tidak pede. Jadi ngerasa, saya tidak layak dicintai. Nah, itu tuh sangat tidak baik untuk mental kita. Stres, cemas, takut. Nah, stres, cemas, takut ini kadang-kadang tuh muncul, nggak usah jauh-jauh ya, kadang-kadang mungkin kita mimpi terus. Nah, itu tuh, mimpi nightmare. Jadi orang-orang biasanya punya kayak traumatik atau kejadian traumatis bagi dia tuh dia bisa jadi mimpi loh. Jadi mimpinya tuh bisa menyeramkan, buat dia stres, cemas, dan takut. Nah, tidak belajar dengan maksimal karena fokusnya menghindari suatu situasi supaya tidak dibully. Jadi kalau dia belajar, terutama kita ya, kayak seumuran-umuran Mbak siapa? Mbak Elfrida dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu, aduh, aku hindari aja deh gimana caranya, meskipun nilaiku tuh nggak bagus gitu. Jadi malah fokusnya tuh ke orang lain, jadi nggak fokus belajar gitu. Jadi dampaknya malah ke negatif. Nah, sekarang kita dampak bullying untuk dari perilakunya. Tuh. Sekarang kadang-kadang kita bingung ya, sebenarnya dia tuh kan perlu recognition. Bagi pelaku bullying itu, aku pengen dianggap kuat, aku dianggap apa gitu. Tapi justru pelaku, kalau kita melakukan seperti itu, kita kan kehilangan teman. Karena teman mana mau sih sebenarnya berteman sama orang-orang yang tiba-tiba yang ngomong sedikit langsung pukul. Jadi kita kan gampang sekali kehilangan teman. Terus yang kedua, orang-orang yang dianggap teman mungkin takut pada kamu, tapi tidak ngomong. Nah ini nih, misalnya dalam satu grup nih, misalnya contoh kamu satu grup apa gitu. Kamu semena-mena. Semua orang jadi takut, tapi dia nggak ngomong. Karena kalau dia ngomong, pasti jadinya tuh membuat kamu emosi lah dan sebagainya. Apakah kamu mau berteman dengan kamu dianggap seperti itu? Jadi kamu nggak ada yang tulus dengan kamu bertemannya. Bertemannya itu ya karena seadanya aja dan pada takut. Ketika kamu nanti sudah tidak berteman lagi sama dia, udah nggak akan ada kontak lagi itu. Nah, ini manusia kan pasti ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Tidak semua manusia tuh wah bagus banget kayak malaikat atau jahat banget kayak setan. Itu nggak ada ya. Itu tuh nggak ada. Jadi manusia itu tuh pasti ada sisi baiknya. Jadi sejahat apapun orang masih ada titik cerahnya. Tapi karena manusia secara umumnya melihat langsung negatif, ketika kamu menunjukkan ke orang lain kalau kamu memukul orang dan sebagainya, itu tuh jadinya mau lihat sisi baik kamu aja orang males. Padahal kamu tuh mungkin orangnya rajin atau orang seperti apa. Jadi orang tidak akan melihat sisi baik kamu lagi. Nah itu akan susah banget untuk kita, terutama untuk mencari relasi. Kemudian orang lain akan mengejek kamu dan dari belakang dan membuat nama panggilannya tidak menyenangkan sehingga membuat kamu tidak senang. Nah sebenarnya kan sebenarnya ini ya, kita ingin cari teman. Nah tapi kalau misalnya ini kan kita akan balik, jadi semuanya siklus dari dari bully ini akan terus berjalan. Karena gara-gara kamu melakukan itu, kamu yang membuat jadi bully lagi. Karena kamu membuat nama panggilan, dan itu sebenarnya tidak menyenangkan. Jadi, kenapa kamu melakukan sesuatu hal yang membuat kamu itu tidak menyenangkan? Nah, itu kadang-kadang sebagai perilaku bully, itu kita harus sadar kalau yang kita lakukan itu sebenarnya itu merugikan kita sendiri gitu loh. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan jika kita ketemu langsung? Tuh, speak up. Kadang-kadang tuh konfrontasi itu dapat membantu kita. Seperti yang judulnya di tema webinar ini ya, speak up itu penting. Tapi kita menggunakan nada tegas. Tunjukkan kalau yang ia lakukan itu salah. Nah, karena seperti ini. Kalau misalnya kita diam dan kita menunjukkan kita lemah, kita akan kita tahu sendiri nih
pelaku bullying dia akan menggunakan kelemahan kita tuh sebagai power dia untuk menindas kita. Jangan tunjukkan ke dia kalau misalnya kita tuh lemah, meskipun dalam mungkin kita lemah gitu ya. Jangan tunjukkan. Nada tegas dengan nada marah tuh berbeda. Nah, jangan teriak-teriak sampai seperti apa, tapi menggunakan nada tegas kalau memang kamu tidak suka di seperti itu. Kamu tidak suka diperlakukan seperti ini. Nah, kenapa kita tidak boleh menonton? Nah, bagi orang yang melihat orang dibully, kenapa kita sebenarnya nggak bagus untuk menonton saja? Karena sebenarnya pelaku bullying itu senang mendapat perhatian. Jadi contoh kalau kita liatin, contoh kita rekam. Nah ini nih yang sering misalnya kayak, kalau dibully itu direkam nih pakai HP gitu. Itu menambah attention. Jadi itu kayak dia tuh merasa, oh gue tuh hebat. Nah itu sebenarnya tuh nggak bagus gitu. Jadi itu malah membuat bully itu terus berlangsung dan siklus itu nggak akan selesai-selesai. Nah jika kamu takut, maka langsung bawa orang yang dibully atau kamu sendiri itu langsung menjauh dari pelakunya. Jadi kalau kamu punya teman tiba-tiba dibully dan kamu sendiri takut, kamu langsung tarik dan bawa pergi jauh-jauh. Tapi kalau kamu sendiri ya kamu mempunyai power, kamu ngomong, atau kalau kamu takut kamu langsung pergi. Jangan diladeni. Nah, dekati orang keramaian. Nah, karena ya namanya kalau misalnya number banyak ya, namanya pelaku bullying pasti takut lah gitu. Jadi kita dan juga kita bisa membina kalau misalnya menganggap oh kita tuh tidak sendiri, kita tuh hidup bermasyarakat tidak sendirian. Nah ini memberitahukan pada orang dewasa. Nah orang dewasa ini yang harus kamu percaya ya, karena sebenarnya tidak semua orang tuh bisa kamu percayai. Kadang-kadang kamu bisa menilai sendiri kira-kira orang yang mana yang bisa kamu percayai. Okay? Nah kalau ini di sosial media. Apa yang harus dilakukan kalau di sosial media? Nah, ini cyberbullying ya. Jangan baca chat, komen, atau DM dari orang tersebut dan blok orang itu. Ini penting banget. Karena ini ketika kamu membaca, itu kamu akan menurunkan self-esteem kamu dan kamu akan menilai kalau kamu itu negatif. Itu tidak baik. Nah, ini penting juga. Buktinya itu kamu simpan sebagai barang bukti dan diberikan kepada orang yang kamu percaya. Ini ditunjukkan kalau misalnya nanti kira-kira kamu ada apa-apa, kamu tiba-tiba diancam apa di perlakuan tidak menyenangkan, atau tiba-tiba di mana langsung ini. Nah ini penting sekali ya, harus disimpan dan nanti bisa diserahkan. Nah ini kita udah terakhir ya. Jadi sebenarnya perlakukan orang lain sebagaimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi kalau kita ujung-ujungnya kalau kita merasa tidak paham apa yang orang lain rasakan, caranya gini adalah ketika kamu tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan itu pada orang lain. Kalau kita dicubit sakit, jangan mencubit orang. Kalau kita dihina sakit, kita jangan menghina orang. Itu sebenarnya yang penting. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk kalau misalnya kita lupa, kalau misalnya kita tiba-tiba ini kita tidak sengaja itu membuli orang. Nah, seperti itu. Jadi ini demikianlah pemaparan materi dari saya. Ini pas sekali ya jam 10 ya. Jadi mungkin saya serahkan kepada moderator ya. Baik. Luar biasa sekali materinya. Baik, teman-teman yang mau bertanya silahkan raise hand. Tadi udah ada sih yang raise hand satu. Iya, boleh. Saya matikan dulu ya, itu nggak apa-apa ya. Saya boleh. Matikan dulu. Untuk Kak Purwanti Rahayu. Ini ya. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan anak untuk berinteraksi kembali akibat bullying? Bagaimana? Ya, saya mungkin jawab satu-satu ya. Nah, bagaimana cara mengembalikan kepercayaan anak untuk berinteraksi kembali akibat bullying? Nah, jadi seperti ini. Bullying itu kan kita kan apa namanya? Emosi negatif kita muncul dan kita ngerasa tidak pede korban bully. Nah, caranya terbaik adalah keep calm, tenang ngomong ini mungkin ya
kepada anak, berarti anggap saja kita punya teman atau punya anak ya mungkin ya. Nah, kita tetap tenang karena pada saat itu pada saat kita lagi emosi itu tuh membuat anak tuh jadi makin takut. Kalau kita ini siapa yang mukul kamu? Siapa yang itu membuat anak makin takut. Karena kita menunjukkan tuh perasaan tidak tenang. Jadi anak tuh mau ngomong aja takut gitu. Semua orang juga seperti itu. Nah, kemudian sudah tenang, kita ngomong saja, kita tanyakan aja apa aja yang membuat kamu hobi-hobi apa yang bisa kamu lakukan, hobi-hobi apa yang kamu ingin lakukan gitu. Nah, itu kedua itu hobi, karena itu akan menurunkan atau meredus stress level dari anak. Nah, kemudian kalau ingin berinteraksi, nah akhirnya kan sudah dua tahap tadi itu sudah dilakukan nih. Nah, itu adalah untuk meningkatkan supaya dia mau berinteraksi adalah kita kasih tahu kalau misalnya dia tuh tidak sendiri. Atau ibu atau siapa bisa mencari teman-teman atau siapa kelompok-kelompok teman yang bisa menerima anak ibu. Jadi satu-satu saja. Bisa aja langsung takut nih ketemu sama orang. Dari ibu dulu saja mengatakan kalau misalnya, "Nak, kamu tuh tidak sendiri. Kamu tuh tidak salah. Kamu sering apa yang melakukan bullying yang dilakukan itu memang tidak benar. Tapi ada loh orang di luar sana yang bisa menerima kamu, yang bisa berinteraksi dengan kamu. Karena sebenarnya kita manusia meskipun banyak perbedaan, tapi kita biasanya mencari suatu kesamaan untuk ini, untuk kita bisa mampu terus berinteraksi. Dan kita memang butuh orang lain." Nah, intinya seperti itu. Ya. Kemudian, bagaimana kita menyikapi tindakan bullying yang dilakukan pada anak kita? Nah, untuk menyikapi tindakan bullying yang dilakukan kepada anak kita. Jadi gini, pertama kita harus lihat dulu. Kita harus cek dulu sebenarnya. Anak kita tuh dibully atau tidak. Nah, kalau misalnya kita udah melihat ada perubahan perilaku, dia misalnya lebih menyendiri, atau tiba-tiba di bagian tubuhnya itu ada luka-luka dan sebagainya, nah kita bisa melihat, oh mungkin anak saya itu dibully. Nah itu pertama kita identifikasi itu dulu. Nah, terus, jadi bagaimana kita menyikapi tindakannya? Nah, tetap kasih tahu kalau misalnya, ya tadi kita saya bilang, kalau kamu itu tidak sendiri, dan kamu tidak salah. Ini mungkin masih nyambung ya. Nah, jadi karena dengan kita mengatakan kalau misalnya dia tidak sendiri, dia akan terus percaya sama kita. Dan dia akan memulai interaksi dengan orang lain. Jadi pertanyaan satu dengan dua itu sangat berkaitan. Jadi yang tadi tiga cara itu adalah salah satu cara-caranya untuk menyikapi bullying. Apakah perlu pengobatan antidepresan atau konsul dengan psikolog jika perlu dengan gejala seperti apa? Nah, sebenarnya untuk ini untuk siapa dulu nih? Mungkin ibu Purwanti bisa kasih tahu dulu nih. Ini untuk anak-anak atau untuk dewasa atau seperti apa? Mungkin ibu Purwanti bisa on mic atau on cam sekalian sharing. Iya, boleh. Untuk anak dok. Kemarin itu ada anak, anaknya itu dibully sampai dia itu nggak mau sekolah dan nggak mau berinteraksi dengan teman-temannya, dan dia nggak mau sekolah lagi. Itu usia sekitar masuk SD, seperti itu dok. Ya, jadi kalau misalnya anaknya tidak mau sekolah lagi, dan memang pada saat itu memang agak-agak berat ya. Sebenarnya ada salah satu cara juga kalau misalnya memang pada saat itu dia butuh banget untuk sekolah dan sebagainya, tidak apa-apa untuk pindah. Karena sebenarnya kadang-kadang kan kita melakukan suatu hal itu sebisa mungkin nih, kayak di sekolah nih, kita kasih tahu ke konselor, kita kasih tahu ke guru dan sebagainya. Kalau misalnya tidak bisa dibantu di situ, kita kan pasti cari yang aman dong. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau masih bisa ditolerir atau masih bisa diintervensi dulu oleh guru dan sebagainya itu bisa sangat membantu sekali. Nah, kalau ini untuk anak,
Nah, untuk antidepresan itu sebenarnya tidak disarankan ya. Karena anak-anak itu sebenarnya dia tuh bisa stres. Sebenarnya dia bisa depresi, tapi depresi anak tuh tidak terlihat biasanya. Itu agak susah untuk dilihatnya. Karena kita anggap ya udah biasa aja gitu. Namanya anak-anak. Nah, ini nih istilah kita namanya anak-anak gitu loh. Nah, kalau dikonsultasikan dengan psikolog, iya bisa. Terutama untuk yang anak ya. Terutama bagi anak-anak. Nah, ini kita lanjut saja yang tadi ya. Tadi kan saya sempat bilang bagaimana sih ciri-ciri mengidentifikasi kalau misalnya anak kita tuh kena bully. Nah, yang mana yang perlu ke psikolog adalah ketika sudah menunjukkan jauh sekali, sudah mengganggu kehidupan dia, mengganggu kesehariannya dia. Contoh, dia tidak mau makan. Misalnya dia tidak mau makan sama sekali. Perubahan sikap perilakunya dari dia ceria tiba-tiba ini, tiba-tiba dia berubah menjadi yang lain, jadi emosi atau sebenarnya dia menarik diri. Tangannya atau kita lihat badan-badannya udah luka-luka. Nah, itu tuh perlu dikonsultasikan. Nah, sebenarnya kalaupun tidak langsung dengan ke psikolog, bisa juga ke konselor dulu yang mungkin sekolahnya ya, untuk menanyakan dulu kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya ke psikolog, itu biasanya memang itu harus yang lebih. Nah, biasa ke psikolog kita akan mengajarkan dia tuh bagaimana cara berinteraksi tetap, bagaimana cara dia untuk menanggulangi rasa stresnya itu. Seperti itu. Ya, apakah bisa dipahami? Apa ada yang kurang? Mungkin yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Ibu Purwanti, bagaimana? Apakah sudah jelas? Jadi, yang perlu ke psikolog itu kalau dia sudah mengganggu ya. Tapi kalau misalnya mau mengantisipasi, mau itu bisa tetap. Jadi psikolog itu bisa juga untuk mengantisipasi atau sudah parah. Tapi rata-rata kan kalau perilaku yang kelihatan banget itu yang udah parah baru kelihatan banget ya. Nah, tapi kalau itu ke konselor bisa, ke psikolog juga bisa untuk jaga-jaga saja. Baik, sepertinya sudah jelas ya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ada yang mau ini nggak sharing-sharing tentang pengalaman bullying atau gimana gitu? Nah, boleh tuh. Bisa langsung unmute. Aku ada. Tadi sepertinya ada. Oke, Kak Taskia. Halo Kak Jo, aku mau nanya lagi dong. Ya, boleh, yuk. Kak Jo, aku kan punya saudara. Setiap aku ke rumah saudara itu, dia itu selalu ngomongin aku tentang, kok kamu gendut banget sih? Aku tuh kayak, bisa gak sih lo gak usah ngomong gendut gitu? Bosen gitu loh Kak Jo, setiap aku datang kamu gendut banget bla 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 bla. Aku kayak nggak mungkin kan aku untuk ngelawan gitu, aku juga nggak mungkin buat ngelawan dia. Jadi, tapi aku bilang gini aja sama dia, oh alhamdulillah, terima kasih ya udah ngomongin aku, alhamdulillah dapet pahala juga gitu. Terus abis itu aku nangis juga di belakang. Iya. Yeah. Betul-betul. Itu yang ngomongnya siapa? Kakak ya? Saudara. Kayak ponakan gitu, Kak. Yang lebih besar dari kamu, lebih apa? Iya. Lebih besar dari aku. Iya. Ya, sebenarnya karena kita tetap, ya tadi ya, kita bandingin ya. Jadi makanya saya bilang, kalau misalnya dulu, maaf ya, dulu sebenarnya yang dikatakan cantik itu bukan kurus. Dulu malah gendut dikatakan itu, tapi karena sosial media dan sebagainya memang seperti itu, jadi itu tidak bisa salahkan juga. Nah, kalau kamu menggunakan cara tadi adalah alhamdulillah dan sebagainya tadi. Tadi kamu bilang apa tadi, coba boleh diulangi? Aku bilang gini, oh alhamdulillah, terima kasih ya udah ngomentarin, udah ngomongin di depan. Nah. Jadi kan saya juga dapat pahala juga kan karena dia gosipin saya gitu Kak Jo. Terima kasih ya, terus dia jadi diem sendiri. Nah, itu. Jadi gini, itu adalah sarkastik. Cara kamu tuh mengatakan itu adalah dengan sarkastik. Karena sebenarnya dalam diri kamu tuh nggak sama. Kenapa saya bisa ngomong sarkastik? Karena kamu tidak terima sebenarnya. Akhirnya kamu nangis.
Karena kamu bener dari rumah. Iya bener Kak Jo. Ya, jadi kamu itu mengatakan itu sarkastik. Nah, itu tidak disarankan. Kalau kamu tidak suka, speak up. Seperti yang kata tadi. Speak up, ngomong. Yang kamu lakukan itu enggak. Saya enggak suka gitu. Jadi itu supaya ketegasan saja. Jadi untuk gini, kalau kamu melakukan seperti itu bisa berulang loh. Nanti kalau ketemu lagi dia bisa mengatakan itu lagi. Karena kamu tidak menyatakan kalau misalnya yang dilakukan dia itu salah. Dan saya tidak suka. Jadi kamu meledak. Kamu meledak jadinya. Aku waktu itu udah juga pernah bilang gitu sama dia. Terus dia bilang gini, ya elah baperan banget. Jadi dia tuh berlindung dikata baperan Kak Jo. Aku tuh bingung gitu loh sama orang kayak gitu. Ya, kalau udah kayak gitu, caranya apa? Aku tinggal aja. Aku ngomong. Betul. Bagus sekali. Yang penting kamu udah kasih tahu. Kamu udah kasih tahu kalau misalnya itu salah dan memang masih ngeyel, tinggalkan. Karena kalau kamu ikut ngomong lagi, berarti jadi nambah argumen dong. Iya, Kak, benar-benar. Betul. Nah, jadi daripada nambah argumen, ya udah, lebih baik kita pergi. Kadang-kadang kita tuh tidak harus melakukan sesuatu. Itu jadi yang bagus. Jadi katanya silent is gold, ya. Benar enggak sih? Iya, benar. Iya, benar-benar. Ya, silent is gold. Jadi kalau kita ngerasa itu ngapain kita ini? Kita ngerasa oh, itu enggak benar, ngapain kita teruskan? Nah, gitu. Iya. Tapi emang kayak gitu tuh sering terjadi di lingkungan keluarga sih ya. Iya, betul. Kayak gitu tuh. Menurut saya tuh bully terbesar juga di keluarga, Kak Jo. Iya, karena pasti ngomongnya gini. Lah saya ngomong gitu kan untuk kesehatan kamu. Nah, kamu iya kan benar, nah, sering itu kayak gitu tuh. Betul kan? Benar. Nah, tapi apapun itu yang lu kalau karena kita gini, kita pengen kurus. Ya, kalau kita kurus sesuai dengan kehendak kita bisa kurus. Tapi kadang-kadang tuh ada orang yang untuk kurus tuh susah banget. Susah. Bukan enggak mau. Susah. Enggak segampang itu gitu loh. Setiap orang punya body type masing-masing juga gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk kita sadar kesehatan ya sadar, kita sadar. Tapi bukan seperti itu caranya. Kesadaran itu harus dari diri kita sendiri. Kalau contoh ya, kalau kita kurus demi orang lain, contoh ya. Aduh, ini sering kejadian yang saya temuin nih. Orang itu diomongin sama pacarnya, kok kamu gendut sih? Akhirnya dia kurus demi pacarnya. Demi pacarnya dia, wow, terlihat keren dia kurus. Tapi setelah dia ada masalah atau putus, dia balik gendut lagi. Jadi. Iya betul, karena itu demi orang. Kalau kamu mau itu demi kamu sendiri. Jadi kalau kamu tidak suka, katakan tidak. Saya tidak suka karena sebenarnya itu bukan hal yang memang saya mau dan itu tidak akan cepat. Itu berbahaya justru ke kita, malah menghancurkan self-esteem kita terus jadinya. Gitu. Oke, makasih ya Kak Jo. Iya, sama-sama. Semoga bisa diterapkan ya. Iya kan. Tuh, ada yang mau tanya lagi nggak? Nah, tadi ada yang tanya tuh. Ada, ini dari YouTube, Kak. Halo, Kak. Kenapa ya pelaku bullying selalu berlindung di balik kata bercanda padahal dia sadar apa yang dia lakuin saat kita balas mereka? Padahal dia sadar apa yang dia lakuin. Saat kita balas mereka, mereka nggak terima. Gimana ya cara mengatasi tipe seperti itu? Ya. Dari Kak Zamilatul Askiah. Ini nggak ada di sini ya? Itu dari YouTube ya? Iya, dari YouTube. Ya. Boleh diulangi nggak pertanyaannya? Boleh. Kenapa ya pelaku bullying selalu berlindung di balik kata bercanda? Padahal dia sadar apa yang dia lakuin. Saat kita balas mereka, mereka nggak terima. Gimana cara mengatasi orang seperti itu? Nah dia berlindung dengan kata bercanda, itu kan untuk ngetes. Itu ngetes. Kamu mau nerima nggak perkataan saya? Dan dia punya defense sendiri. Dia akan ngomong seperti ini. Kalau kamu tidak bisa terima, ya berarti ya ngomongnya bercanda. Tapi kalau terima, ya udah gitu loh. Dia nggak akan ngomong bercanda. Itu kayak defense. Itu ngetes kamu. Kamu terima nggak itu? Terima bullying tuh terima nggak gitu?
Apalagi sering dibilang apaan baperan dikit-dikit baper. Iya, betul. Itu dia ngetes. Itu dia ngetes. Kan kan kita udah ngomong kalau bully, pelaku bully itu kan dia menggunakan powernya untuk menghancurkan kamu. Ya kan, benar kan? Nah. Benar. Gimana dia bisa tahu kalau dia bisa punya power? Dia ngetes. Dia ngetes kamu. Jadi dia ngetes, oh berarti kamu bisa dibully nih. Ya udah, gue bully terus aja. Nah, jadi tetap lagi untuk mengatasinya tetap kamu ngomong kalau kamu tuh tidak suka. Tetap di speak up, dan kalau memang dia itu udah tinggalin aja, enggak usah diladenin. Tetap sama. Karena itu ngetes. Jadi kalau kita menunjukkan kita lemah di hadapan bully, pelaku bully, udah kalah kita. Gitu. Karena ingat, kita semuanya itu setara. Kita tidak ada yang siapa yang lebih tinggi, siapa enggak ada. Semuanya setara. Terus ada lagi nih? Ada lagi enggak sih pertanyaannya? Ada. Sebentar. Tadi ada yang raise hand. Kak Dea Malia Agustina, dipersilahkan. Boleh. Silahkan. Iya, boleh. Maaf, suara saya sudah terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Iya, agak potong. Tapi ya. Coba dulu ya. Ya, izin bertanya Kak, kita kan khususnya saya kan maba gitu ya Kak ya, baru masuk kuliah gitu. Kita kan masih sulit lah untuk beradaptasi, apalagi sekarang dalam kondisi pandemi sekarang ini semuanya serba online gitu kan. Kita sulit untuk memahami bagaimana karakteristik teman-teman kita yang baru ini. Nah, kemudian kemarin saya sedikit melakukan kesalahan gitu. Kemudian teman-teman saya itu langsung seperti marah gitu. Nah, saya anggapnya itu mereka mungkin awalnya saya kira mereka bercanda gitu Kak, tapi ternyata mereka malah makin semakin marah, semakin berkata-kata begitu. Kemudian saya berusaha dengan meminta maaf. Nah, kemudian ada teman saya lagi yang berbicara seperti ini, kamu seharusnya nggak seharusnya kayak minta maaf berkali-kali gitu katanya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya agar kita itu bisa untuk melawan gitu kan, seperti yang Kak Jo tadi sampaikan kalau kita itu harus tegas, speak up gitu. Tapi teman-teman yang berkata-kata kasar itu seperti banyak yang mendukung gitu loh Kak. Nah, kemudian banyak yang mendukung saya juga, tetapi mereka takut gitu apabila mereka speak up begitu. Nah, kemudian juga apabila saya speak up atau secara tegas gitu kan, takutnya tuh saya tuh mereka itu berpikiran bahwa saya itu bagaimana ya Kak ya, kayak oh orang ini kayak gini ya, cuma dekat kayak gitu aja kok tiba-tiba marah, malah lebih 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 marah gitu Kak. Bagaimana ya Kak ya cara menanggapi orang-orang yang seperti kuat kedudukannya padahal tuh ya sama aja gitu sama kita Kak. Itu satu kelompok ya? Satu prodi Kak. Baik. Jadi sebenarnya itu ya berarti itu kumpulan ya, benar nggak sih? Satu kumpulan berarti kan? Ya tuh kayak berkelompok gitu Kak. Ya berarti berkelompok Kak. Ya. Jadi seperti ini, memang ada benarnya kalau dibilang untuk minta maaf berkali-kali itu tidak bagus. Karena intinya tuh jadi seolah-olah kita menunjukkan sekali kalau kita tuh lemah, kita tetap salah. Jadi minta maaf itu ya nggak apa-apa kalau memang kita salah. Tadi kan misalnya Dea tadi mengatakan kalau sempat buat kesalahan ya. Ya, buat kesalahan minta maaf juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu suatu kelompok, nah caranya seperti ini, kita tidak bisa melihat kalau setiap karakteristik itu sama, manusia itu karena beda-beda. Nah, terjadi dalam suatu kelompok itu karena yang lain itu sebenarnya takut. Kamu gini, kadang-kadang tuh ada satu hal yang tidak perlu kamu lakukan. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Kalau memang udah itu udah, jangan memaksakan diri sendiri. Itu ini seperti itu. Kalau misalnya kamu kan punya ini sendiri nih, gini. Biasanya yang ngebully itu biasa satu atau dua orang datang gitu. Yang lain tuh hanya ikut supaya dia bisa diterima.
Nah, pertama kamu harus yakin kalau misalnya tidak semua orang di situ jahat. Nah, itu satu. Kalau kamu menganggap semuanya jahat dan saya itu adalah korban tertindas, itu akan kamu akan menderita sendiri, kamu akan menyiksa diri kamu sendiri jadinya. Nah, jadi caranya tuh adalah gini, kamu yakin saja kalau satu kelompok itu memang tidak semua jahat. Dan kalaupun kamu tidak bisa di situ, tidak diterima di situ, kamu bisa cari kelompok lain. Jadi jangan lakukan terlalu susah, jangan menyusahkan diri sendiri. Kesian kamunya. Kamunya kesian. Kamu punya yang lain juga. Dan kalau misalnya nanti ada yang lain itu juga bisa melunak, itu bagus. Kalau misalnya ada kayak beberapa orang yang deketin kamu. Tapi kan tadi ada bilang, kalau misalnya mereka mau ngomong tapi takut. Benar kan? Nah, iya, Kak. Itu kamu udah tahu nih. Kalau misalnya kamu tuh tidak sendiri. Ini yang penting. Kalau kamu punya perasaan kamu tidak sendiri, kamu bisa survive. Tapi kalau kamu merasa aku adalah korban, misalnya kayak selalu menderita, kayak ku menangis gitu ya, enggak gitu juga. Kalau konsepnya kayak gitu, jadinya malah bahaya di kamu. Gak apa-apa. Kalau kamu tidak bisa suatu kelompok, cari kelompok lain. Intinya gitu. Jadi tidak semua kelompok tuh bisa terima kamu. Karena kan setiap orang tuh nyari bisa kesamaan atau nyari kayak gimana. Kalau orang yang berbeda, kita nggak bisa. Ya, itu seperti itu. Jadi bukan harus melawan. Tadi ada satu hal kan yang bilang, kadang-kadang silent itu is gold. Kalau kita sudah minta maaf sekali, dan memang nggak bisa, ya kamu bisa cari teman lain dong. Jangan nyiksa diri kamu sendiri, kasihan. Itu, jadi... Ada satu lagi pertanyaan, Kak. Ini yang mengalaminya teman saya sendiri. Nah, ya. Dia itu mempunyai orang tua ya yang mungkin seperti broken home gitu. Mm-hmm. Dia seperti ikut dengan mamanya. Kemudian mamanya itu seperti selalu menyalahkannya seperti itu. Bagaimana ya, Kak? Seperti selalu menuduhnya, menuduh melakukan hal-hal yang negatif begitu, Kak. Oke. Dari broken home ya? Iya. Nah, broken home-nya tuh boleh tahu nggak seperti apa? Maaf, broken home-nya tuh boleh tahu nggak seperti apa? Misalnya bercerai atau gimana, seperti apa? Oh iya, Kak. Seperti bercerai, kemudian dia juga sering melihat orang tuanya itu seperti bertengkar gitu. Bercerai tapi dia tetap di satu rumah? Iya. Oke, okay. Jadi sebenarnya nih, itu adalah kegagalan. Jadi bagi orang dewasa itu pernikahan yang itu tuh kegagalan. Dan kalau dia menetap di situ biasanya itu karena anak. Jadi dia akan berusaha gimana pun caranya supaya anaknya itu tidak seperti itu. Jadi dia mencoba untuk menyalahkannya kalian terus. Dan juga gini, kadang-kadang tuh kenapa orang lebih baik kalau misalnya udah cerai itu pisah ruangan atau pisah rumah, itu supaya tidak menyalahkan. Jadi gini, saya tidak bisa cari orang lain, tidak bisa menemukan happiness saya karena ada kamu. Jadi dia menyalahkan anaknya atau menyalahkan siapapun yang ada di sekitar situ karena dia frustrasi. Saya pengen happy, tapi nggak bisa. Jadi saya terpaksa nyalain anak-anak saya. Dan juga dia mungkin memikir positifnya supaya kalau misalnya saya pengennya tuh anak saya tuh tidak seperti saya. Anak saya itu supaya tidak seperti saya. Jadi dia seperti itu. Pertama, itu yang dilakukan dia. Jadi caranya itu adalah tetap ngomong ke ibu. Adalah misalnya contoh ya, ke orang tua dah. Siapapun yang mengatakannya itu dengan cara mendekatkan diri pelan-pelan. Cari tahu kira-kira yang bikin frustrasi orang tuanya itu apa. Tanya gampang. Kalau misalnya, ibunya sedang mencuci piring. Bantu mencuci piring, terus ngobrol-ngobrol, kenali gitu. Jadi kalau kita udah tahu kira-kira apa sih yang membuat ibu kita atau ayah kita tuh seperti ini, kita lebih mengerti sebenarnya, oh sebenarnya dia menyalahkan saya ini bukan karena dia benci dengan saya, tapi karena itu karena diri dia sendiri. Jadi supaya anak-anak atau kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, kita tidak merasa stres kalau aduh, apapun yang terjadi di sini nih, semua karena saya
saya tidak layak dilahirkan, saya tidak layak itu loh. Ya, caranya harus seperti itu. Tanya, jadi caranya tuh deketin orang tua, misalnya melakukan kegiatan bareng, tanya pelan-pelan. Ibu, dulu saya dilahirkan kayak gimana? Dulu waktu ibu melahirkan saya tuh seneng nggak gitu? Kira-kira apa yang ibu harapkan gitu-gitu loh? Pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira santai dan pengen tahu tentang ibu gitu loh. Itu yang penting. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih Kak Jo. Ya, sama-sama. Itu ada lagi ya yang tanya ya. Semangat Kak Dea. Iya, semangat ya. Baik. Selanjutnya tadi ada Kak Faisal Tanjung. Silahkan Kak. Sebelumnya terima kasih Pak Semaka ya, atas kesempatannya. Izin bertanya Kak. Mengenai tentang bullying, saya ingin bertanya tentang terapi, bagaimana cara menyembuhkannya. Karena yang saya rasakan pada dahulu, mungkin karena saya berada di sebuah asrama gitu, waktu itu SMP, mungkin karena kalau di asrama kan yang namanya suatu pembulian itu menjadi suatu hal yang keras, jadi kayak gimana ya, kayak hukum rimba gitu, yang kuat dia yang menang, dan itu memang benar-benar terjadi, dan itu memang sulit dihindari, antara memang karena kelasnya emang cowok semua, saya sering sekali mengalami perundungan seperti itu, kayak di sidang, ataupun sebagaimana, baik fisik maupun ucapan, dan itu membuat sampai sekarang saya udah kuliah, mungkin udah 6 tahun yang lalu ya, itu membuat saya trauma dan mengalami yang namanya sebuah ketakutan yang emang luar biasa. Ketika saya menghadapi yang namanya mahasiswa kan pasti banyak permasalahan ya. Ketika saya menghadapinya, saya merasa trauma dan sangat takut sekali untuk menghadapinya. Padahal itu memang hal biasa, hal kecil, dan orang-orang juga gak mungkin sejahat itu, menghakimi itu gak kayak dulu. Namun itu tetap ada rasanya gitu Pak, jadi saya benar-benar ketakutan itu tinggi. Menurut Bapak gimana sih cara kita untuk menghadapi ketakutan-ketakutan tersebut? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana sih Pak kita menyikapi yang namanya bullying tersebut? Karena kalau dilihat dari data ya, bullying itu dari ketahun ke tahun itu terus meningkat, jangankan di Indonesia yang orang-orangnya sompral dan yang lain-lain gitu, bahkan di luar negeri sekalipun yang mereka berattitude, berpendidikan tinggi dan lain sebagainya, mereka juga bahkan lebih parah pembuliannya gitu Pak, kayak di sekolah-sekolah. Mungkin karena tapi kalau mungkin kayak kuliah online kayak gini mungkin jarang ya, tapi online kan nggak mungkin selamanya, pasti ada offline-nya juga, nanti bakal banyak lagi. Menurut Bapak bagaimana cara mengatasinya gitu Pak? Terima kasih ya. Pak ya, boleh. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya kalau untuk terapi sendiri itu biasanya mungkin akan dilakukan oleh profesional ya, tapi yang bisa dilakukan mungkin ya, yang bisa dilakukan adalah ya pada saat itu tuh gini, apapun tindakan bullying itu tidak oke. Tadi kamu sempat Faisal sempat mengatakan kalau wah itu biasa saja, enggak bisa biasa saja. Bagi orang itu kecil, bagi kamu enggak. Itu yang penting. Itu penting, kamu harus memahami kalau misalnya ya meskipun bagi orang lain itu tuh cuma bully, cuma apa gitu, bagi kamu tuh enggak, itu bagi kamu kejadian traumatik. Ya kan, betul kan? Nah, yang kedua, kamu pahami kalau misalnya sebenarnya yang bully itu menyedihkan juga loh sebenarnya. Karena bagi kita takut bagi dia, sebenarnya dia tuh pengen dapat teman, pengen dicintai, karena dia tuh ngerasa juga dalam diri dia tuh enggak layak dicintai. Jadi dia akan mencari cara dia self esteem-nya juga rendah gitu. Nah, karena kepercayaan diri juga rendah, jadi dia kayak mendominasi kamu. Nah, kalau contohnya kayak untuk menanggulangi sedikit ya, kayak gitu. Pertama itu, yang kedua tuh harus melakukan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah gini. Kamu harus meyakinkan kalau kamu tuh tidak salah. Ini faktor yang paling penting untuk supaya mereduksi stress level dari misalnya kamu lagi takut. Takut itu karena kamu merasa kayak kejadian itu berulang-ulang, betul nggak sih? Iya Pak, benar. Kayak mengingat keulang. Nah, tapi kamu ingat, kamu udah gede. Itu dulu.
itu dulu. Ketika kamu tidak mempunyai energi atau power yang lebih, tapi sekarang kamu punya. Karena itulah yang membuat kamu supaya self-esteem kamu atau kepercayaan diri kamu meningkat. Jadi ketakutan kamu akan berkurang. Itu dulu. Kamu ingat, kamu lebih kuat dari sekarang. Itu yang penting. Nah, kedua, kamu tidak sendiri. Yang kamu tadi bilang ya, Faisal tadi bilang, kalau misalnya semua banyak orang itu juga bullying, kena jadi korban bully. Kamu tidak sendiri. Nah, ketika kita punya kesamaan nih ya, kita ngerasa karena kita tidak sendiri, kita jadi lebih tenang. Jadi ketakutan tersebut tuh akan berkurang juga. Jadi secara tidak sadar, kamu akan mengurangi rasa cemasnya itu. Jadi yang penting adalah kamu lebih kuat dari sekarang, kamu yakin kalau kamu lebih kuat dari kemarin-kemarin. Yang berikutnya adalah kamu yakin kalau kamu tidak sendiri. Dan itu bukan salah kamu. Itu adalah terapi tiga tahap yang paling penting. Kalau misalnya kamu tiba-tiba cemas atau takut dan mengingat kembali hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat itu. Nah, terus pertanyaan kedua. Maaf tadi, pertanyaan kedua tadi apa ya? Bagaimana gitu Pak, cara kita menanggulangi yang namanya pembulian? Soalnya kan kayak banyak gitu, angkanya gak pernah turun-turun. Apakah yang namanya pemerintah, terus kementerian-kementerian hukum dan anak dan sebagainya, dan kayak UNICEF ya kalau di dunia, apakah mereka gak gerak atau gimana ya, kok masih bertambah? Apakah mereka tidak melakukan evaluasi ataupun cara riset atau bagaimana Pak? Ya betul, ini cara kalian, ini cara kita melakukan webinar ini, salah satunya loh itu adalah mengedukasi. Yang penting itu edukasi. Kebanyakan orang yang tidak tahu, kayak tadi nih, kenapa judulnya itu adalah bullying among us? Karena kita tidak tahu, mungkin aja kita jadi korban atau kita sebenarnya yang bully. Kurangnya pengetahuan itu tuh akan membuat orang jadi melakukan seenaknya. Kayak misalnya ada orang bilang kalau nggak ada penjara nggak ada aturan gitu. Jadi semua orang bebas melakukan sesuatu yang jahat seperti itu. Makanya adanya penjara itu sebagai cara untuk melatih. Kalau kita ada suatu hal moral tertentu, nilai tertentu yang nilai kemanusiaan yang kita nggak boleh rampas. Contoh hak asasi manusia. Kalau kita merampas hak orang lain, contoh kayak tadi ya, bully secara fisik, itu kan kita merampas hak asasi dia. Semuanya tuh dirampas. Entah emosional, entah punya kepunyaan dia, dan sebagainya seperti itu. Jadi caranya adalah edukasi. Edukasi yang ini juga cara paling bagus. Kalau kita ngomong dari pemerintah, kita balik lagi nih. Bagus kalau bisa melakukan cara pemerintah, tapi ujung-ujungnya dari kita dulu. Kalau kita sudah sadar, kita bisa kasih tahu yang lain. Tapi kita tidak bisa langsung mengubah perilaku orang secepat itu. Yang bisa kita lakukan adalah edukasi. Kalau kita ketemu yang lebih itu, edukasi, atau kalau kita memang tidak paham, kita tanya yang lebih paham. Makanya saya senang sekali sama platform ini, itu yang memang benar-benar mengedukasi supaya bullying itu bisa berkurang. Nah, ini salah satu untuk mereduksi bullyingnya. Seperti itu, Faisal. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ada lagi? Ini banyak sekali yang nanya itu apa namanya tentang cara menanggulangi bullying gitu. Baik teman-teman, yang tanya tadi itu sudah terjawab ya, sudah terwakilkan oleh Kak Faisal. Satu lagi nih kayaknya ada dari Kak Ahmad Zaini. Boleh. Kak, saya itu ingin sharing nggak apa-apa Kak tentang bullying nggak dari pengalaman saya. Boleh. Kalau menurut saya sih, kalau dibullying gitu kan, itu kan saya kan kadang buat video juga, terus banyak yang kayak misalnya bullying, hujat-hujat gitu kan. Tapi saya lebih itu sih, lebih cuek gitu. Jadi tipsnya pertama, kalau kalian dibullying tuh jangan, mungkin emang kena mental, ada beberapa gitu, saya juga pernah kena mental kan. Pokoknya lebih cuek gitu, dan lebih positive thinking lah, dari
perkataan mereka jangan terlalu apa, memang kadang terbebani, tapi lebih cuek lah, lebih menjauh dari recycle-cycle itu apa. Atau bisa juga dibuat kayak anggap aja guyon gitu, Kak. Kadang saya anggap gitu sih. Dulu teman-teman saya kan dulu dibully, Kak. Dari SD dibully, SMP, SMK juga dibully, tapi itu apa agak sedikit berkurang, soalnya saya membuktikan kalau saya itu bisa lebih baik gitu. Jadi mereka tuh ada beberapa yang respect gitu sama kita. Ya sekarang dia bisa gini gini ya, respect gitu, Kak. Terus saya kan juga jago main game kan, jadi mereka yang bullying itu juga kayak ngerasa gak usah dibullying, kadang dia juga jago kok gitu. Maksudnya itu apa, kita tuh bisa masuk ke cycle-nya dia, bahkan bisa lebih unggul gitu, Kak. Jadi orang-orang yang bullying tuh ngerasa respect gitu, Kak. Jadi yang terbaik buat mereka respect sih, atau bersikap cuek gitu intinya. Ya, terima kasih ya atas sharingnya ya. Sebenarnya untuk cuek, agak hati-hati dengan cuek ya. Karena cuek itu kadang-kadang cuek beneran memang nggak peduli atau disimpan. Cuek, ya kadang-kadang kita disimpan dalam hati, jadi emosi. Itu malah bahaya sebenarnya. Ya, kalau bener-bener, dan gini, setiap orang tuh punya kelebihan. Jadi kalau lingkungannya itu toksik, dan kamu tahu itu toksik, kamu bisa pilih untuk pergi dong. Gini, kamu mau mencari pacar, itu kamu kan pilih tuh. Kamu cari teman, kamu pilih. Kamu mencari sekolah atau mencari itu semua kamu pilih. Itu pilihan kamu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa lingkungannya itu toksik banget dan benar-benar berbahaya bagi kamu, ya nggak apa-apa. Tapi hati-hati ya sama cuek. Iya, Kak. Ya. Kalau memang tidak, jadi hati-hati kalau cuek masih dipendam, iya, itu bahaya. Iya, cueknya ke komentar negatif sih, Kak. Soalnya kalau ditanggepin nanti malah jadi panjang terus lebih apa? Lebih keruh gitu. Mending lebih baik kita yang ngalah gitu. Iya, jadi menghiraukan. Iya, menghiraukan. Tidak menghirau apa namanya? Tidak terlalu memikirkan terlalu jauh gitu. Ya, soalnya hati-hati dengan cuek, dengan hati ya. Hati itu fragile. Nanti itu meledak dong. Ya, itu saja mungkin. Ya, terima kasih Ahmad ya udah cerita menceritakan pengalamannya gitu. Itu bagus sekali. Baik, terima kasih Kak Ahmad. Teman-teman, mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Mungkin yang pertanyaannya belum terjawab, nanti akan dijawab di Instagram kami. Jangan lupa di-follow @seketik.id. Selanjutnya kita akan bermain game bersama teman-teman yang lain. Operator. Apakah sudah siap? Wow, apa itu? Nah, nanti ini permainannya namanya Wheel of Name. Jadi akan dipilih dua orang. Tiga orang. Mungkin nanti ada yang mau bertanya langsung ke Pak Yohanes. Pak Yohanes bisa mengirim kontak personnya. Supaya teman-teman bisa bertanya langsung gitu. Ya, boleh. Atau mungkin DM ke Instagram saya aja mungkin boleh. Oh iya, boleh. Itu teman-teman DM ke Instagramnya Pak. Iya. Jadi Instagram saya namanya itu johanwang123. Kalau nggak salah ya, saya cek dulu ya. Bisa ditulis aja Pak di kolom chat. Iya, betul-betul. Bentar ya. DM di situ saja ya, jadi saya jawab di situ. Iya, baik. Jangan lupa juga ya, nanti ada pemenang snapgram terbaik yang paling kreatif. Aduh,
Halo Kak Elfrida, masih di mute ya? Oh iya Kak, tadi maaf jaringannya terganggu. Oke, ini aku izin nemenin nih buat main game ya. Oke, boleh-boleh, silahkan. Oke teman-teman, perkenalkan sebelumnya saya Upi Kusung sebagai founder di psikotik.id. Jadi di sini kita, kalau biasanya kita itu mainnya Kahoot ya. Nah, kalau di sini kita mainnya spin, jadi lebih kayak spinner gitu. Nanti akan kita puter spinnya. Nah, nanti nama yang muncul akan kami sebutkan, lalu kalian yang muncul namanya langsung tulis di kolom chat. Entah mau di kolom chat Zoom atau yang di YouTube nanti. Apabila 3 kali pemanggilan nggak ada orangnya, maka kita anggap gugur. Begitu ya, teman-teman. Makanya kayaknya harus berdoa banget ini ya Kak Elfrida ya. Oh iya benar-benar. Karena ini keberuntungan. Teman-teman standby ya. Soalnya nanti kalau dipanggil 3 kali nggak ada, langsung kita cancel, kita ganti yang lain. Gitu ya Kak ya? Iya betul banget. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Elfrida. Oke, boleh-boleh. Oke, kita hitung. Langsung, satu. Atau langsung raise hand gitu aja ya Kak ya? Boleh raise hand langsung. Nah, nanti yang namanya terpanggil bisa langsung raise hand ya teman-teman ya. Iya. Oke. Kita langsung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, siapa kira-kira yang akan dapat? Untuk yang pertama, ini masih diputer ya, karena banyak banget yang ikut ya kalau FVD ya. Ada Kak Nadia Putri Kirana. Kak Nadia. Okay. Kak Nadia. Adakah? Sebentar, saya cari dulu, Kak. Oke, cari juga. Mungkin di YouTube juga dicari juga ya, Kak? Siapa tahu ada. Gak ada ya, kayaknya di YouTube. Sebentar, saya coba cari di YouTube. Gak ada ini, Kak. Oke, kita panggil Kak Nadia Putri Kirana. Satu, Kak Nadia Putri Kirana. Dua. Terakhir nih. Kak Nadia Putri Kirana. Silahkan raise hand ya. Di kolom chat ada gak, Kak? Soalnya aku gak bisa lihat kolom chat. Gak ada sih. Ini nanti ada yang ganti nama, gak boleh ya teman-teman. Harus. Iya, gak boleh ya. Karena nanti ada nama lengkap dan lain-lainnya. Oke, ternyata gugur ya. Maaf banget karena dia Putri Kirana. Kita spin lagi ya teman-teman ya. Coba ya, kita spin lagi. 1, 2, 3. Oke, siapa yang kira-kira akan dapat? Jeng-jeng-jeng. Ada itu namanya, semua ada kok Kak. Tenang aja. Iya. Ada semua kok di sini. Kak Irna Putri Kusumawati. Kak Irna, boleh raise hand, Kak? Nah, itu ada yang raise hand itu. Wah, selamat Kak Irna Putri. Nanti langsung aja hubungi kontak person di poster ya. Atau boleh langsung menghubungi Instagram @psikotik.id ya, Kak? Iya, atau DM Instagramnya psikotik.id. Selamat untuk Kak Irna. Udah dapat satu pemenang ya Kak Elfrida. Kurang dua ya Kak ya. Iya, kita kurang dua. Ayo teman-teman berdoa. Deg-degan ya kayaknya yang di rumah ya. Ini kalau yang dapat panitia berarti gugur ya Kak ya. Ya iyalah pasti ya. Apalagi kalau saya yang dapat ya. Waduh, saya gak dapat dong. Saya gak bisa dapat dong berarti. Nah, kalau Pak Jo kayaknya khusus deh Pak Khususon. Spesial nanti buat Pak Jo. Kita lanjut lagi untuk putar ya. 1, 2, 3. Siapa yang akan dapat untuk kali ini? Pemenang kedua. Jeng, jeng, jeng. Selamat untuk Kak Saskia di Anggita. Kak Saskia.
silahkan raise hand. Oh, kayaknya nggak ada ini. Saskia di Andi. Kita tunggu. Cari di YouTube. Iya, cari dulu di YouTube ya. Halo Kak Saskia Dwi Anggita, apakah ada? Kak Saskia Dwi Anggita. Kak Saskia Dwi Anggita, silahkan raise hand. Pick and choose. Coba di kolom chat, ada gak? Nggak ada nih, udah pada nggak sabar semuanya. Iya. Oke, kita panggil tiga kali ya. Saskia Dwi Anggita, satu. Dua. Tiga. Oke, maaf banget ya Saskia Dwi Anggita, harus gugur. Masih oke, kurang dua ya ini? Iya, masih kurang dua. Kita puter lagi sampai nemu pemenangnya di sini dan di YouTube. Satu, dua, tiga. Ding, ding, ding. Siapa yang akan dapat? Banyak sekali namanya. Iya, banyak ya. Kak Amelia Nur Maulid. Maulidiyati. Kak Amelia. Diyati. Ada Kak ini. Ya. Wah, ada ternyata. Wah, selamat Kak Amelia. Widiyati, langsung aja kontak person ke yang ada di poster atau di flyer ya, atau DM Instagram sidetik.id. Untuk ongkir ditanggung pemenang ya, jangan lupa teman-teman. Iya, betul banget teman-teman. Mungkin kita satu lagi ya Kak? Iya, satu lagi. Oke, langsung aja 3, 2, 1. Siapa kali ini yang akan dapat untuk pemenang ketiga? Siapa nih yang dapat nih? Untuk tim panitia bisa dibantu mencatat pemenang ya. Ada Kak Cinta Karisma Sunarto. Cinta Karisma. Oh. Halo Kak Cinta. Adakah? Ini siapa tadi? Oh, ini masih Kak Amelia ini. Gak ada Kak seperti ini. Coba lihat di YouTube Kak. Kali aja Kak ada di YouTube. Gak ada sih di YouTube. Sepi, cuma 6 orang di sini. Oke. Pada pindah ke Zoom ya. Kalau biasanya di Zoom penuh, pindahnya ke YouTube. Oh iya, pindahnya ke Zoom semua ini. Iya. Yeah. Ada Kak Cinta Karisma Sunarto? Gak ada, Kak. Katanya suruh lanjut. Oke. Okay. Dihitung, Kak Elvida. Ayo dihitung. Pengen lanjut langsung ya. Dua. Tiga. Gak ada deh ini kayaknya. Udah lanjut, Kak. Ayo. Okay, kita lanjut ya. Satu, dua, tiga. Ayo, doa yang banyak-banyak nih teman-teman. Biar dapet. Siapa nih kira-kira? Kak Meisya Anisha Firly. Apakah ada di sini Kak Meisya? Kak Meisya. Halo Kak Meisya. Aduh, nggak ada itu. Ayo, ini di kolom chat ya, udah pada nunggu ini. Nunggu giliran ya. Di YouTube Kamisya. Gak ada. Hitung aja Kak, kalau gak ada Kak. Satu, dua, tiga, gak ada gugur. Ada Kak. Oh, ada. Raise hand. Oh, gak ada Kak, di mana? Coba di raise hand. Oh. Kak Meisya Anisha. Oh iya, ada Meisya Anisha Firly. Wow, selamat Kak Meisya Anisha Firly. Untuk pemenang yang ketiga langsung aja hubungin kontak person yang ada di poster atau di flyer atau DM Instagram sitautik.id. Mungkin buat yang teman-teman yang belum dapat jangan berkecil hati ya Kak.
Iya, masih ada door prize lainnya. Bisa buat snapgram kreatif versi kalian. Iya, betul banget. Nanti pengumuman akan disebarkan melalui snapgram saya.tik.id. Oke. Mungkin aku kasih pengumuman sedikit nih ke Elfrida untuk peserta campaign ya, atau kampanye. Untuk peserta campaign, nanti akan ada link presensi lagi. Jadi kalian isi dua link presensi. Yang pertama ada di Zoom ini. Yang kedua nanti akan dikirim di grup WhatsApp. Untuk yang di grup WhatsApp nanti akan dibagikan melalui email kalian masing-masing. Dan terima kaseh juga untuk peserta campaign pada udah berlangsung selama seminggu ya Kak untuk campaign ya. Ternyata kalian luar biasa banget. Dan yang udah ikut udah ada 300-an lebih. Wow, luar biasa banget ya partisipannya. Iya, benar. Ya, dan juga untuk teman-teman nih yang mungkin, ini mungkin jadi akhir dari series Know About Bullying ya Kak. Karena kita udah membuat alur dari pembulian atau bullying. Udah dari pertama ya, awal banget. Iya. Jadi, ini bisa jadi akhir dari series Know About Bullying. Mungkin nanti akan ada tentang webinar bullying lagi, tapi di next webinar selanjutnya. Juga untuk teman-teman, aku cuma mau bilang semangat untuk kalian. Kalian luar biasa banget. Saya Umi Kusum sebagai founder di psitotik.id mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah bergabung di webinar pada hari ini dan peserta campaign selama seminggu. Saya pamit undur diri dan kembalikan kepada moderator. Silakan Kak Evida. Baik Kak, terima kasih Kak Umi. Pak Jo, tadi mohon maaf tadi ada yang mau bertanya sekali lagi, apakah masih bisa? Oh iya, boleh. Ada mau tanya apa? Baik. Untuk Kak, siapa tadi saya lupa? Oh, Kak Mercy, boleh on mic, on cam? Oh iya, on mic boleh. Halo Kak Mercy. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Saya nggak mau bertanya sih, saya lebih kayak mau sharing aja sebentar. Jadi saya korban bullying dari kelas 3 SD sampai SMA, kelas 3, di setiap sekolah yang berbeda kayak gitu. Bullyingnya tuh gak hanya verbal, tapi emang bener-bener yang udah kayak ke fisik, ke mental, ke semuanya kayak gitu. Terus, karena itu, saya jadi kayak kadang kalau mau ngomong sama orang tuh takut. Takut nggak diterima, takut kayak, bahkan saya sekarang pun kuliah kayak sekarang, saya sering berpikir kayak, oh ini gue pasti udah bakal dibully lagi nih di kuliah nih, jadi yaudahlah ya, bodo amat deh gitu. Sampai akhirnya, saya juga merasa kayak ada yang kayak berubah dari saya gitu ya. Terus saya nggak tahu kayak, tiba-tiba suka nangis, tiba-tiba kayak suka ketakutan sendiri. Ada orang yang mau nyentuh saya juga kadang-kadang menghindar. Padahal kayak cuma nepuk pundak doang, saya udah kayak menghindar kayak ketakutan yang luar biasa gitu. Sampai akhirnya saya nggak ke sekolah, belum ke sekolah karena orang tua kan nggak tahu keadaan saya kayak gimana. Jadi saya memutuskan untuk ya udah dimin aja dulu gitu. Sampai akhirnya saya waktu itu ingat sekali saya menang door prize webinar untuk konseling sama salah satu psikolog yang kebetulan dia adalah kakak kelas saya waktu saya masih SMP atau SMA kayak gitu. Saya ceritalah tentang kondisi saya kayak gimana. Lalu psikolog ini menyatakan bahwa saya terkena abandonment issue dan bipolar tipe 1. Jadi abandonment issue berarti kayak rasa takut kehilangan seorang yang sangat besar. Dan itu bisa menjadikan saya menjadi orang yang posesif. Jadi cemburunya itu kayak cemburu yang posesif, yang kayak nggak boleh kamu tuh mana nama ini. Karena saya takut kehilangan. Lalu saya juga terkena bipolar tipe 1. Dan saya disarankan untuk minum obat. Tapi saya menolak dengan keras karena saya pernah overdosis obat. Nah, di situ saya benar-benar berpikir bahwa dampak dari bullying itu besar.
ada satu sharing lagi tentang ini dari TikTok. Saya lihat dari TikTok bahwa ada seorang perempuan yang mempunyai kakak laki-laki. Kakak laki-laki ini juga dibully di sekolahnya. Berkali-kali dibully di sekolahnya sampai akhirnya kakaknya terdiagnosa terkena skizofrenia. Jadi di situ saya melihat bahwa kayak bullying itu bukan satu hal yang perlu kayak ditinggikan gitu loh. Kayak misalkan kalau ada yang dibully, ya udah bantu gimana caranya biar nggak dibully gitu. Dan aku cuman, saya cuma mau ngasih pesan buat teman-teman yang sesama korban bullying, you are not alone. Kamu nggak sendiri. Kamu nggak, bukan berarti ketika kamu dibully, kamu menjadi orang yang nggak layak untuk mendapatkan teman yang setia gitu ya. Dan kalau kalian sudah merasakan kayak gimana-gimana, langsung ngomong. Kalau ke BK nggak bisa, ya udah cari psikolog, cari teman yang bisa kamu percaya, atau nggak cari keluarga at least kayak gitu. Terus buat teman-teman yang pelaku bullying, saya memohon dengan sangat dari sisi korban. Sebentar ya. Dari sisi korban bullying. Jangan sembunyi di balik kata maaf saja hanya bercanda. Karena bagi kalian itu bercanda, tapi bagi pelaku, bagi korban itu enggak bercanda. Ketika mereka lagi self esteemnya lagi down, lagi jatuh, dan kalian bully dengan segala rupa yang kalian bilang, oh maaf hanya bercanda, itu bisa ngehantam dia. Dan itu bisa sampai membuat orang itu bunuh diri. Karena saya korbannya. Selama berapa tuh? Berarti 6 tahun. Saya dibully habis-habisan. 9 tahun. Saya dibully habis-habisan. Jadi, untuk para pelaku, tolong dengan sangat jangan lagi ngebully. Kalian gak, semoga kalian gak merasakan hal yang kami rasakan. Dan para korban, you are not alone lagi sekali. Saya bilang kalian gak sendiri. Segera cari pertolongan. Dan semangat terus. Dan terima kasih buat saya Teotik untuk mengadakan webinar seperti ini, campaign seperti ini, Stop Bullying. Ini benar-benar kayak ketika saya nge-post tentang Stop Bullying ini, saya kembali mengingat, kembali me-flashback ke masa lalu saya, masa dibully, saya menjadi korban gangguan mental juga. Jadi di situ saya melihat bahwa korban bullying itu harus dihentikan dengan cara ya ini, kita ikut campaign, kita ikut webinar, kita sebarin ini live YouTube. Kayak gitu, itu sih yang saya mau sharingkan. Terima kasih untuk pihak dari Psikologi Teotik sama Kak Yohanes Wijaya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya atas sharingnya. Itu bagus sekali, karena memang rata-rata kita perlu tahu kalau kita tidak sendiri. Karena kalau misalnya kita hanya berpikir kita sendiri, itu jadinya kita akan merepress emosi kita sendiri, itu berbahaya. Jadi ini bagus sekali, memang campaign-campaign ini bagus sekali, memang untuk ya memberitahukan kalau sebenarnya bully itu nggak oke gitu. Tapi bagi yang para pelaku bullying ya, terutama bagi para pelaku bullying itu sebenarnya kadang-kadang itu karena kita tuh tidak tahu, mungkin pada saat itu dia tuh tidak tahu kalau yang dilakukan dia salah. Nah jadi kalau misalnya nih tiba-tiba kalian merasa udah dengar ini nih, tiba-tiba merasa kayak oke, mungkin saya bully orang gitu, dan kita tidak tahu kalau kita melakukan itu salah atau enggak, tanya dulu ke orang. Misalnya tanya ke yang lebih tahu. Misalnya kayak, yang saya lakukan ini bully bukan sih? Nah, kalau misalnya itu bully yang dilakukan kita, langsung minta maaf sama orangnya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita tidak buat, kita sebagai korban bully, kita akan mencoba untuk minta maaf terus, seperti yang tadi, yang dilakukan tadi. Ya. Tapi dengan kata maaf dari bullynya, pelaku bullynya itu akan membuat kehidupan mereka itu berubah. Karena rata-rata kan, jadi dia tahu kalau memang yang dilakukan itu tidak salah. Dan bagi-bagi orang tua, dan bagi-bagi konselor, dan sebagainya, itu kalau misalnya ketemu yang korban bullying, itu kasih tahu kalau memang dia nggak sendiri, dan memang dia perlu untuk meyakinkan sama diri dia sendiri kalau misalnya dia tuh kuat, dia tuh tidak lemah, kita manusia tuh setara gitu. Jadi seperti itu mungkin. Ya terima kasih yang sudah ya tadi sudah sharing, itu bagus sekali mungkin. Mungkin tuh bagi-bagi yang lain untuk kalau misalnya nanti ke depannya ingin sharing-sharing boleh, mungkin di webinar selanjutnya ya, moderator ya.
Iya. Pak Yohanes, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Baik. Baik, setelah ini ada tambahan dari founder pesaitetik.id kepada yang terhormat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Fida. Kayak gimana ya, hari ini tuh kayak berbeda ya sama webinar sebelumnya ya. Kalau webinar sebelumnya itu lebih ke banyak materi, pertanyaan, tapi di sini tuh lebih banyak kayak diskusi, sharing, kayak gitu ya. Dan luar biasa banget gitu. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah mau speak up, udah ngasih sharing ke teman-teman yang lain. Mungkin aku juga mau sedikit ya, mau ngasih sharing ke teman-teman. Aku adalah founder Psiteutik, dan pendiri Psiteutik ini baru dilakukan 4 bulan, sebulan lah istilahnya. Dan apa ya, kenapa saya mendirikan Psiteutik? Karena saya merasa, saya juga dulu korban pembulian gitu, udah sering banget gitu, korban pembulian dari kecil dan sampai sekarang. Mungkin kita nggak menyadari gitu, dan kita juga susah kan untuk memberikan pelaku bullying kayak, lu tuh nggak boleh ngebully kayak gitu, kan susah kan untuk menyadari mereka itu susah banget gitu kan. Dan cara aku untuk menyadari mereka seperti ini, inilah ya cara aku untuk menyadarkan mereka. Aku membuat platform Psiteutik. Terus aku juga ngebahas tentang pembulian-pembulian dari awal webinar tentang pembulian, lalu kampanye tentang pembulian, dan sekarang terakhir series ketiga tentang pembulian juga. Dan inilah cara aku. Kita nggak bisa memakai cara dengan fisik, kita nggak bisa memakai cara dengan kata-kata kasar ataupun sindiran, tapi cobalah pakai cara yang lebih mewah. Tunjukin ke mereka, kalau kalian itu nggak seperti apa kata mereka gitu. Kalian itu bisa di atas mereka, kalian itu bisa ngebuat lebih dari mereka, mungkin ya mereka nanti bakalan tambah iri ke kalian, tambah apalah, banyak omongan lah. Itu nggak usah didengerin. Yang penting fokus untuk diri kalian, dan tunjukin cara mewah kalian untuk tunjukin ke mereka gitu, kalau misalkan kalian itu bisa lebih dari apa kata mereka. Misalkan kayak mereka ngejelekin kalian, kalian dibilang, misalkan kalau saya pernah dari dulu dibilangnya ya, makeupnya jelek, karena saya dulu konten makeup itu bukan sekarang aja, tapi emang dari dulu gitu kan, dari kecil. Di situ saya belajar, menjadi konten makeup yang lebih konten kreator, kayak gitu. Dan kalau misalkan kata-kata mereka yang menjelekkan kalian, coba deh jadiin motivasi untuk kalian. Gak semuanya itu buruk kok. Gimana Pak Jo? Bener gak ya kayak gitu Pak Jo? Ya betul. Jadi lebih baik tuh memang adalah kalau ingin melakukan sesuatu tuh dari diri kita sendiri dulu. Makanya tadi saya sempat bilang, kalau ingin kurus, contoh tadi ya, kalau demi orang lain, itu nggak akan lama. Betul jadi, banget. Iya, jadi ini salah satu cara platform ini udah bagus sekali ya. Ini bagus sekali untuk sebagai kampanye, supaya menghindari bully. Jadi kadang-kadang bully itu udah terjadi ataupun belum terjadi, kita harus jaga-jaga ya, benar nggak ya? Iya, benar sekali. Betul. Jadi terima kasih juga itu. Kata-katanya itu bagus sekali. Jadi jangan terlalu membandingkan dengan orang lain terlalu jauh, tapi bandingkan dengan diri kamu yang sebelumnya. Betul banget. Jadi kamu tidak iri. Untuk apa? Kamu kan punya spesial. Tapi orang itu juga dari sana itu Nora Ayah yang koko. Betul. Kita spesial. Iya. Yeah. Jadi jadikan diri kalian itu spesial untuk diri kalian sendiri gitu. Betul. Jangan untuk orang lain. Nanti yang ada malah makin pecah. Iya,
Jadi sementara nanti. Biasanya kalau untuk orang lain sementara ya. Iya, betul banget. Akan sadar sendiri kok nanti mereka. Kita nggak bisa ngubah kesadaran mereka, kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa ngatur orang. Iya, betul banget. Jadi kalau orang lihat, wah, kita melakukan ini, mereka, kita nggak perlu ngapa-ngapain, mereka malu sendiri. Nah, itu tuh. Mereka malu sendiri jadinya. Iya, betul banget. Itulah cara yang paling bagus. Kalau kita mau ngatur, merintah-merintah, oh, kamu harus gini-gini-gini, itu tuh agak berat ya. Benar nggak? Jadi iya, dimulai itu dari diri sendiri. Pokoknya semangat untuk kalian semua. Karena ingat, kalian nggak sendiri. Sama seperti yang udah dijelasin sama Pak Jo dan judul di webinar pada kali ini, Stand Up, Speak Up, dan Report It. Oke, saya kembalikan ke Kak Elvira. Silakan. Baik, terima kasih Kak Umi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Jo dan teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang disampaikan Bapak Jo hari ini bermanfaat. Saya selaku moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah. Akhir dari saya, Bunga Mawar, Bunga Melati, dan dipandang di pagi hari, saya mohon pamit undur diri. Sampai jumpa esok lagi. Baik, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Elfrida. Ya. Oh iya, teman-teman, jangan live dulu. Kita mau foto bersama. Iya, kita akan ada foto bersama. Wah, pas saya harus cekep-cekep dulu di berarti. Dokumentasi. Iya, Pak. Siap-siap aja, Pak. Oke, untuk tim dokumentasi, apakah sudah siap? Ayo on cam semua, teman-teman. Iya, jangan lupa on cam. Ya, kita mau lihat yang mana yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan? Iya, sayang betul banget, Pak. Sayang banget kalau ditutupi, kita kan spesial. Oke, kita langsung mulai aja kali ya, Elvida. Boleh, untuk boleh. Slide pertama, apakah udah siap semua? Belum, ini ada yang belum on cam. Masih banyak. Masih banyak banget yang belum on cam. Ayo dong yang lain. Kak Inan masih semangat ini kayaknya. Aduh, terputus. Ayo semuanya on cam. Oke. Langsung aja ya. Yang on cam ini berdaya semuanya. Boleh. Silakan si dokumentasi. Jangan lupa senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Gak ada yang on cam nih. Iya itu. Seadanya aja nih, gak apa-apa, Kak. Yaudah, yang on cam aja ya. Iya. Oke, ganti gaya dong semuanya. Oh, 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Jo atau Pak Yohanes Wijaya yang telah memberikan banyak sekali pengetahuan serta menambah wawasan untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar yang telah diselenggarakan oleh Statetik ID. Jangan lupa, teman-teman, untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat sebagai syarat mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan pada akhir acara nanti. Dan jangan lupa untuk membuat snapgram terbaik versi kalian. Dan untuk ongkir, door prize snapgram terbaik ditanggung oleh masing-masing pemenang. Selanjutnya akan ada webinar serta acara lain, jadi tetap pantengin akun Instagram kami ya di statetik.id yang akan mengupas tuntas mengenai psikologi dan tentunya akan dibawakan oleh narasumber-narasumber yang hebat dan gak kalah keren. Baik, sampailah kita pada penghujung acara. Mari kita tutup acara webinar dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC pada acara webinar kali ini, mohon pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata.
untuk semuanya tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan mental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih juga Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. You cut me open and I keep bleeding, I keep bleeding love, I keep bleeding, I keep bleeding love, I keep bleeding, I keep bleeding love. You cut me open and I and it's draining all of me. Saya izin live ya. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak untuk hari ini. Terima kasih. There's some things I can't escape, like the right girl in the wrong place. We talk about everything, we're feeling deep. Tell me really day and nothing we don't speak about. I don't want you to be another rebound. And if we do this here, then it's all you're gonna be. Now time is not on our side, not in our favor. God damn it, I wish that was later. Cause I'm from all the energy I gave her. God damn it, I wish that was later. Talk about the universe and about the demons. Talk about the things that you are not believing. Talk about the thoughts that are on your mind. And I love you when you wanna hear what I got on mind. Yeah, yeah. I still got ones that needs to heal. Today's the one for real. And now I gotta focus more on me. We can.
say